Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, salam sehat, salam sejahtera dari meeting room di Sinartani buat Bapak Ibu sekalian. Kami dari Sinartani mengucapkan terima kasih atas kehadiran sebagai peserta di dalam satu diskusi yang berjudul cara aman menangkal hama gudang, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah topik diskusi pada hari ini, dan barangkali sesudah kita melakukan berbagai macam diskusi tentang hama, kebanyakan adalah hama di lapangan, ya, di ladang, di sawah. Kali ini kita akan menghadirkan satu diskusi tentang hama, hama gudang. Bapak Ibu sekalian, Recording in progress. kita mengetahui bahwa... Hama gudang tidak kalah merusak ya, ya merusak mengakibatkan penyusutan, kontaminasi kotoran, merusak kemasan dan juga mengakibatkan jamur dan bau yang tidak enak terhadap bahan-bahan uh, pangan yang kita simpan di gudang. Dan ini uh, tentu dialami oleh semua kita, semua perusahaan yang menyimpan barang-barangnya di gudang sebagai stok. Uh, Diskusi ini tentu tidak hanya cerita tentang hamaknya, tetapi juga tentang bangunan, kadar air, manajemen, dan sebagainya yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber kita. Alhamdulillah narasumber kita sebagian sudah ada di sini. Saya sebutkan nama saja, Ibu Wewit Widayanti dari Biotrop, Ibu Nelis, Bapak Nelis Sukidi dari Perpadi DKI, dan kemudian Bapak Murdianto dari BASF Nanti diskusi ini akan dipandu oleh Pak Mulyono Mahmur seperti biasa dan kita mudah-mudahan mendapatkan pengetahuan yang banyak tentang hama gudang ini. Saya ingin memberikan informasi sedikit tentang Sinar Tani. Sinar Tani adalah tabloid yang menginformasikan semua yang terkait dengan masalah pertanian, tidak hanya masalah-masalah teknis tetapi juga masalah-masalah terkait terkait dengan kebijakan, tentang pengalaman, tentang peluang-peluang dan sebagainya. Sehingga mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian bisa memberitahukan juga kepada kawan-kawan kita semua bagaimana kita bisa mendapatkan informasi dari Sinar Tani. Kemudian Sinar Tani juga memberitakan ini live ya di dalam Sinta TV. Silakan di-share, like, dan kemudian subscribe. Itu yang sebagai pembuka. Mudah-mudahan webinar ini memberikan manfaat kepada kita semua. Dan kemudian waktu saya serahkan kepada Pak Mulyono Mahmur untuk memimpin diskusi. Silahkan Pak Mul. Ya. Terima kasih Pak Mehmet. Bapak Ibu yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah pada hari ini yang biasanya memang rutin Sinar Tani setiap Rabu itu menyelenggarakan suatu FGD ataupun webinar dan dihadiri terutama teman-teman di lapangan pada umumnya ini para penyuluh pertanian dan peminat-peminat uh, di bidang pertanian lainnya. Bapak sekalian, uh, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara aman menangkal hama gudang. Memang bagi teman-teman di lapangan ya tadi biasanya kita bicara hama penyakit di lapangan di sawah di ladang dan sebagainya. Untuk kali ini kita coba juga tidak kalah pentingnya bagaimana kita menangani pergudangan. Karena gudang ini merupakan salah satu barangkali komponen yang penting juga di dalam beragribisnis gitu ya, dan beragribisnis. Jadi ini bekal untuk kita semua pengetahuan yang akan kita kupas-kumpas, kupas kumpas, 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 tuntas pada hari ini kita akan menampilkan ada beberapa narasumber, ada Bu Sri Widayanti, ada Pak Murdianto, ada Paneli Sukidi dan nanti ada akan ada pembahas utamanya penangkap utamanya dari Bulog yaitu Pak Beni Julian dari Bulog beliau juga berkenan ingin menanggapi dari setelah itu akan kami uh, lemparkan kepada floor atau kepada para pemirsa yang hadir pada kesempatan ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai saja mendengarkan pemaparan dari Ibu Insinyur Sri Widianti, MSI. Ya, beliau adalah sebagai Manager Science Innovation and Technology Department dari Smeo Biotrop. Beliau akan membawakan tema pengenalan hama gudang dan strategi pengendaliannya. Untuk mempersingkat waktu, silakan Ibu Sri. Baik, terima kasih pada Pak Mulyono Mahmur. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, nampak sudah tampaknya. Ya. Baik. Baik, sayang, saya hormati Bapak Mehmet Gunawan, Bapak Mulyono Mahmur, dan Bapak Ibu, Bapak-Bapak Moderator serta Bapak Ibu sekalian yang menjadi peserta pada pagi hari ini untuk kegiatan webinar pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera dalam dan salam sehat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan tersenyum. Baik, eh, uh, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada jajaran pimpinan Sinar Tani yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing pengalaman pada rekan-rekan semua pada webinar pagi hari ini. Nah, pada kesempatan ini saya diberikan mandat untuk uh, menyampaikan materi tentang pengenalan hama gudang dan strategi pengendaliannya. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Bagus, bagus, Bu. Baik, terima kasih. Nah, seperti tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Mahmud ya, bahwa uh, saya saat ini bekerja di Xiaomi Biotrop. tadi sudah disampaikan. Uh, mungkin sedikit saya memperkenalkan diri ya. Tadi sudah meskipun sudah disampaikan, uh, saya cukup dipanggil Wiwit ya untuk meskipun nama saya Sri Widayanti cukup dipanggil Wiwit. Dan saya uh, menempuh pendidikan S1 di jurusan Hama Penyakit Tumbuhan. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor atau sekarang lebih dikenal untuk brandingnya IPB University. Demikian juga untuk S2 uh, dari Program Studi Entomologi, Sekolah Sarjana IPB University. Nah, adapun nanti uh, ke depannya jika ada teman-teman semua yang hadir di sini, jika ingin berkomunikasi dengan saya bisa melalui email yang tertera di sini serta nomor HP yang tertera di sini. 0811110093. Seperti idol saja ya, Pak ya. <laughs> Baik, uh, mungkin saya sedikit ingin memperkenalkan biotrop si itu apa. Mungkin Uh, banyak teman-teman di luar sana yang mengenal biotrop itu uh, dalam bidang pertanian sebenarnya. Padahal sebenarnya kami itu di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi. Nah, Adapun Siammyo itu sendiri adalah Southeast Asian Minister of Education Organization. Dan kami bergerak dalam bidang biologi tropis atau biotrop. baik sementara sekarang ini agak tertutup ya saya hilangkan dulu baik eh, seperti diketahui bahwa komoditas pertanian itu selalu menghadapi permasalahan ya baik permasalahan eh, terutama permasalahan tentang hama baik sejak di lapangan maupun eh, di penyimpanan. Nah, dalam proses eh, perkembangan dari tanaman sampai penyimpanan ini banyak sekali proses-proses yang uh, dialami oleh uh, tanaman sampai menjadi komoditas yang disimpan. Nah, tentunya permasalahan hama yang dihadapin ini bervariasi ya. Cukup banyak juga di lapangan dan ternyata juga cukup banyak juga di penyimpanan. Jadi tidak hanya di lapangan, tetapi di penyimpanan juga uh, demikian. Nah, uh, permasalahan hama ini tentunya uh, sudah dihadapi atau sudah uh, dihadapi oleh Komoditas tersebut yang dapat menyebabkan kerusakan, tentunya kerusakan ini menyebabkan kehilangan atau susut komoditas tersebut. Nah, susut komoditas ini sudah dialami juga oleh komoditas dari sejak di lapangan yang disebabkan oleh hama gudang, karena hama gudang ini ternyata juga sudah ditemukan dari sejak dia berada di lapangan. Nah, tentunya tidak sejak dari umur muda ya, tanaman tersebut, tetapi... Pada saat menjelang panen, nah, nanti akan ada alasan atau dokumen pendukung, ya. Kenapa ternyata bahwa hama gudang itu sudah bisa ditemui sejak dari lapangan? Nah, tentunya kehilangan atau susut komoditas ini dapat menyebabkan ketersediaannya dari komoditas tersebut, maupun kelayakan konsumsi, bahkan dapat juga menyebabkan penurunan mutu karena akibat serangan hama gudang tersebut. Nah, sehingga bisa menyebabkan komoditas tersebut menjadi tidak layak dikonsumsi oleh manusia kalau itu berupa pangan atau tidak layak dikonsumsi oleh ternak jika itu merupakan bahan pakan. Baik, adapun faktor yang menyebabkan kerusakan atau kehilangan atau susut ya dari komoditas adalah faktor-faktor penyebabnya diantaranya adalah cendawan atau mungkin lebih mengenalnya sebagai jamur ya. Kemudian tungau, burung, tikus dan juga serangga. Di mana serangga ini merupakan faktor utama penyebab kerusakan komoditas di penyimpanan. Nah ini gambar-gambar ini mungkin bisa menjadi contoh Uh, seperti apa kerusakan? Bukan, ya. slide-nya tidak bergerak nih. <laughs> Jadi, ya. apa ya. file-nya terlalu besar? Bisa minta tolong ini saja, Pak. Ya, uh, ya, oke. Okay. Kalau gitu, ya, di kini, di sini aja. Operator ya, di kami saya aja. Stop, share dulu ya, Pak. Ya, ya, kasih file-nya yang terakhir, Mbak Gesa. Saya tadi mengirim ulang file. Baik. Saya lanjutkan untuk ya. materi eh, paparan materi. Nah, tentunya faktor penyebab tadi eh, dapat menyebabkan kerusakan daripada komoditas yang disimpan nih, seperti terlihat rusakan usahakan yang diakibatkan oleh serangan hama gudang, terutama ini adalah oleh serangan. Nah. Next, nah sebenarnya apa itu hama gudang? Nah, hama gudang ini merupakan hama yang menyerang komoditas yang disimpan di dalam gudang ataupun penyimpanan lainnya, dan juga dapat menetap, bertahan ataupun bersembunyi di fasilitas uh, gudang atau bangunan gudang. Nah, uh, hama gudang ini uh, Dikategorikan menjadi hama primer dan juga ada hama sekunder. Next, Nah, hama primer itu apa? Hama primer itu adalah hama yang mampu merusak produk atau bahan pangan yang masih utuh. Nah, ini contohnya adalah sitopilus uh, siamais, uh, atau lebih dikenal sebagai kumbang moncong, atau mungkin uh, bapak ibu uh, lebih mengenalnya sebagai kutu beras nah ini gambarnya seperti yang ada di sampingnya ini kemudian untuk hama sekunder ini hama sekunder adalah hama yang menyerang produk atau bahan pangan yang sebelumnya telah rusak oleh hama primer atau yang bahan pangan tersebut atau komoditas tersebut yang sudah mengalami processing atau pengolahan lanjutan seperti contohnya misalnya beras kemudian diubah menjadi tepung beras next Nah, eh, hama gudang itu sulit sekali dikendalikan. Betul tidak ya? Nah, ini eh, banyak praktisi di sini yang tentunya bisa menjawab, kenapa hama gudang ini eh, kok ada terus gitu ya? Sudah dikendalikan, sudah diupayakan untuk semaksimal mungkin, tapi kok telah, selalu ada di dalam eh, ekosistem pergudangan atau dalam penyimpanan. Nah, hal ini sebabnya eh, disebabkan karena sebenarnya hama gudang itu dalam lingkungan gudang dia mempunyai atau mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan dasarnya untuk berkembang biak dan bertahan hidup ya. Nah, di antaranya faktor yang diperlukan untuk kebutuhan dasar dari hidupnya serangga menggudang ini adalah makanan, kemudian shelter perlindungan atau tempat sembunyi dan juga suplai air atau moisture. Nah, di sini kalau untuk hama gudang Uh, makanan di dalam uh, environment, atau lingkungan pergudangan, atau penyimpanan ini adalah berlimpah sekali. Nah, kemudian tempat berlindungnya juga sangat bagus, sehingga dia juga dapat berkembang biak dengan baik, tentunya uh, berkembang dengan baik atau dalam jumlah banyak. Kalau tidak dilakukan upaya-upaya oleh pengelola gudang, adapun untuk suplai air, hama gudang ini sudah. Uh, sudah mengalami mutasi atau beradaptasi di lingkungan pergudangan sehingga dia tidak memerlukan uh, suplai air dalam bentuk minum seperti halnya hewan-hewan lain atau manusia untuk minum airnya tetapi dia cukup dari kelembaban yang ada next nah uh, tadi kenapa hama gudang itu kok ada terus ada terus meskipun sudah banyak dilakukan uh, pengendalian dilakukan upaya-upaya yang terus-menerus gitu ya. Nah, karena memang hama gudang ini sumber serangannya atau sumbernya masuk ke gudang ini banyak sekali juga ya. Nah, yang pertama adalah investasi terjadi sejak di lapangan tahapan prapanen. ya tadi seperti disampaikan di depan. Kemudian untuk sisa-sisa bahan simpanan sebelum sebelumnya yaitu di dalam gudang atau dari apa sistem transportasi untuk alat-alat transportasi yang digunakan gitu ya. Kemudian juga bahan yang terinvestasi, yang disimpan bersama dengan bahan yang baru masuk. Artinya kalau di dalam gudang tersebut masih ada bahan-bahan yang yang sudah terserang oleh hama, kemudian ada masuk barang baru, nah ini akan menjadi sumber investasi bagi bagi komoditas yang baru masuk. Kemudian juga dapat berupa serangga yang aktif terbang di luar, itu masuk ke dalam gudang, Uh, mungkin tertarik oleh cahaya lampu dari uh, penerangan di depan gudang yang mungkin pada malam hari dia akan datang ke situ, kemudian masuk melalui celah-celah pintu, celah-celah jendela, -celah ataupun ventilasi. Next, nah ini uh, sedikit menyampaikan, untuk uh, terkait investasi sama gudang itu sudah terjadi di lapang, di mana kami pernah melakukan penelitian eh, uh, yaitu penelitian uh, pada tanaman sorghum yang kita lakukan pemanenan uh, variasi uh, sekian hari sebelum panen dan ternyata 10 hari sebelum panen itu sudah ditemukan hama-hama seperti Sitopilus, Corsira cephalonica, Sitotroga, Areserus dan Carpopilus di eh, uh, di sorghum yang baru dipanen uh, 10 hari sebelum panen ya sebelum waktu normalnya panen nah ini membuktikan bahwa memang ternyata hama gudang itu memang sudah bisa uh, ada investasi sebelumnya uh, pada saat di lapangan next nah investasi serangga hama gudang tadi bisa menyebabkan susut atau kehilangan secara kuantitas atau susut kuantitas dan juga susut kualitas next next untuk susut kualitasnya nah Susut, uh, susut kuantitas ini adalah berkurangnya bobot ya atau volume yang uh, komoditas yang disimpan akibat serangan hama uh, gudang. Kemudian untuk susut kualitas ini yang menyebabkan uh, komoditas tersebut bisa menjadi patah, berlubang-lubang atau menjadi bubuk ya akibat uh, aktivitas makan dari uh, hama gudang nah ini contoh-contoh yang terlihat bisa komoditas yang dirusak tadi bisa menjadi berlubang-lubang atau bahkan ada bubuk-bubuk yang terlihat sebagai tanda adanya gejala adanya serangan dari hama gudang kemudian yang paling bawah ini terlihat perubahan warna komoditas ataupun bau tengik kalau disimpan sudah cukup lama dan banyak serangan eh, hama gudang nah perubahan warna ini mungkin eh, mungkin sebagian teman-teman di sini yang teman-teman dari bulog sudah tahu ya. Tapi kalau teman-teman yang lain yang mungkin belum tahu bahwa uh, serangga tribolium castaneum itu jika uh, mengalami uh, istilahnya gangguan, dia itu akan mengeluarkan sekresi berupa uh, benzoquinon. Nah, benzoquinon ini uh, dia berpotensi menyebabkan kanker. Nah, perubahan warna pada saat uh, beras contohnya ya seperti gambar di sini sebenarnya ini kelihatan agak berwarna merah Warna merah ini merupakan sekresi benzoquinon pada komunitas beras ini, yang tentunya ini sangat merugikan atau sangat dapat mengganggu kesehatan manusia. Tetapi kalau di lapangan memang sering tidak, seringkali tidak terlihat. Nah, kalau kami bisa apa melihat adanya perubahan warna ini karena memang kami institusi siamabiotrop itu juga melakukan pengujian fumigan fumigan untuk uh, registrasi di Kementan di mana pada saat pengujian itu kita menggunakan uh, misalnya beras contoh uh, yang diisi oleh serangga ujinya nah untuk serangga uji Tribolium kastanium ini uh, tidak uh, tidak apa istilahnya Tribolium kastanium ini mengeluarkan warna merah pada komoditas tetapi memang uh, jika jumlahnya serangga banyak dan komoditas yang digunakan sedikit ini akan terlihat, perubahan warnanya menjadi merah akibat sekresi benzokinon. Tetapi, jika uh, untuk serangga lain tidak, ini memang untuk khusus uh, T. Nebriuni uh, golongannya untuk ini. Next, nah ini kemudian untuk sitopilus, uh, sitopilus spesies. Sitopilus ini yang tadi disebut uh, sebagai kumbang moncong atau kumbang. Beras, ya, kutu beras, ya, biasa disebut kutu beras. Ini merupakan hama yang dapat menyerang biji-bijian yang masih utuh, yang tadi disebut sebagai hama primer. Komoditas yang diserang bisa beras, gandum, sorghum, dan lain-lain. Variasinya banyak, baik larva maupun kumbangnya dapat menyerang, dapat makan dari komoditas. Nah, serangan dari sitopilus ini, kalau dalam jumlah besar, bisa meningkatkan kadar air beras, sehingga. Uh, bisa merangsang untuk pertumbuhan cendawan. Nah ini untuk keterangan lebih lanjutnya mungkin bisa next hanya untuk uh, garis besar bahwa produksi telurnya cukup banyak serangga hama kudam ini ya. Next, kemudian Rhizoperta dominica ini eh, hampir mirip dengan sitopilus uh, tadi dia juga bisa menyerang biji-bijian yang utuh. Artinya apa? Uh, dia hama um, primer dan larva atau uletnya itu ada di dalam komoditas. Jadi jika kita makan beras yang mungkin larvanya ini belum keluar, ya ada kemungkinan kita sudah makan ya, sudah makan nasi yang ada lauknya ulet risoperta. Baik, next nah ini juga masih Risoperta yang pada prinsipnya serangga-serangga hama gudang ini telurnya banyak sekali dalam masa hidupnya ini uh, mungkin nggak bisa saya baca satu persatu karena waktunya ya baik next untuk berikutnya nah ini yang Tribolium castaneum yang tadi saya sebutkan yang menghasilkan uh, yang krusial adalah dia bisa menghasilkan benzoquinon tadi nah uh, selangga Tribolium ini juga uh, siklus hidupnya memang pendek ya pada umumnya serangga hama itu kalau siklus hidupnya akan lebih pendek jika suhunya itu semakin tinggi. Jika suhu semakin rendah, dia akan lebih panjang. Nah Ini juga dapat menghasilkan telur sampai 450, dan lama hidupnya kumbangnya sendiri itu bisa 1-3 tahun. Jadi cukup lama. Jadi kalau kenapa di gudang tidak habis-habis, bisa jadi dari generasi awal sampai generasi berikut-berikutnya masih ada dalam waktu yang sama gitu sehingga jumlahnya bisa ribuan. Next. Nah, ini tadi yang saya jelaskan terkait uh, benzoquinone. Nanti bisa dibaca sendiri ya, uh, jika uh, materinya bisa di-share nanti ya. Ini bisa menimbulkan kanker pada tikus uji. Jadi memang belum belum ada penelitian ke manusia ya. Baik, next. Next, uh, ini juga publikasi yang uh, menunjukkan bahwa dia mempunyai carcinogenic efek ya, benzoquinon tadi. Baik, next, nah, ini juga uh, tadi yang sudah saya jelaskan uh, untuk yang uh, gambar beras di uh, cawan petri ini yang sebelahnya adalah uh, sitopilus yang tidak berubah warna tetapi tribolium sebelahnya adalah berubah warna menjadi kemerahan. Next nah ini uh, Lasioderma Cerecorna meskipun sebenarnya dia adalah cigarette beetle adalah uh, hama pada tembakau tetapi saya tetap memasukkan ini untuk hama pang, untuk uh, pangan komoditas pangan karena memang dia juga bisa menyebabkan kerusakan pada uh, berbagai jenis komoditas nah, ini seperti kerupuk udang mie instan kemudian juga rempah-rempah seperti ketumbar ini foto yang saya lingkari itu adalah telur telur lasioderma pada cinten. Nah, uh, jadi uh, jangan dikira kalau kita bumbu-bumbu yang ada di rumah itu belum tentu bebas dari hama-hama gudang. Baik, next. Ini selanjutnya adalah kriptolestes. Kriptolestes ini uh, disinyalir memang sudah uh, banyak terjadi resistensi ya. Ini memang serangganya kecil sekali dan dia biasanya dijadikan indikator. Jadi indikator jika populasinya banyak ada kemungkinan komoditas komoditas biji-bijian utuh di situ ada banyak yang pecah atau menirnya. Nah, tetapi karena dia hama skunder dia memang lebih banyak pada komoditas yang berupa tepung seperti tepung berbagai jenis tepung ataupun uh, dedak. Baik, next. Ini untuk kadra atau efestia cautela, ini merupakan ngengat yang mungkin Bapak-Ibu sudah sering melihat kalau ada di gudang beras atau di beras simpanan kita, kemudian ada gumpalan-gumpalan yang ada benang-benang sutranya, ini adalah akibat dari aktivitasnya ulet atau larvanya dari kadra cautela ini. Kemudian kalau ngengatnya sendiri tidak makan ya. Baik, next. Nah, untuk Corsira cephalonica ini mirip dengan kadra atau efestia tadi. Dia juga dapat menyebabkan gumpalan-gumpalan komoditas karena aktivitas dari larva yang mengeluarkan benang-benang sutra. Ini terlihat di situ seperti gumpalan-gumpalan benang sutra maupun kokon atau kupanya dari kepompong dari ulat tersebut. Next, nah ini sitotroga sereal ya. Ini merupakan hama pada berbagai jenis komoditas juga, ya. Tadi pada padi atau gabah, ya. Mungkin kalau di gabah, ini akan banyak ditemukannya, adalah hama sitotroga ini karena memang hama ini mirip sekali dengan ini, ya. Bentuknya itu mirip sekali dengan gabah. Nah, ini, ini investasinya juga sudah dimulai dari sejak di lapangan, ya next. Nah, ini contohnya penyimpanan gabah yang digantung-gantung seperti ini. Ini meskipun terlihat sepertinya tidak ada hama, nanti pada saat kita dekati, itu bisa jadi kalau misalnya ada yang beterbangan setelah kita dekati dan kita goyang-goyang atau kita beri gerakan di situ, Uh, ini akan berterbangan biasanya adalah uh, sitotroga yang lela ini karena dia oh, baik ukuran maupun bentuknya itu mirip sekali dengan uh, dengan gabah sehingga seperti tidak terlihat ada hama di situ tetapi uh, sudah ada kerusakan. Next. Kemudian liposelis, liposelis ini atau disebut juga sosit ya, atau kalau di pergudangan di bulog itu kita uh, biasa disebutnya sebagai gurem, tapi beda dengan gurem yang ada di ternak ya. Di sini uh, gurem ini sebenarnya dari sisi kerusakan uh, terhadap komoditas ya, memang relatif tidak merusak ya, karena dia hanya makan eh, apa ya seperti debu-debu atau bahkan kadang-kadang malah eh, dianggapnya malah membersihkan komoditas gitu. Tetapi karena eh, sosit ini eh, lebih kalau populasinya besar atau dalam jumlah banyak, ini kalau kita melewati gudang yang banyak eh, sositnya, kemudian kita menginjak-injak eh, gudang tersebut dan yang ada sositnya itu bisa licin ya nah ini yang mengganggu dan bahkan bisa uh, bisa merayap ke manusia ke barang-barang yang kita simpan di dalam gudang akan diinvestasi oleh uh, sosit ini sehingga uh, sifatnya lebih mengganggu next nah liposelis ini juga uh, liposelis ini uh, biasanya kalau di gudang kalau habis dilakukan penyemprotan atau spraying itu akan meningkatkan kadar air atau meningkatkan kelembapan di gudang sehingga ini bisa justru meningkatkan populasi dari populasi dari sosit ini sehingga strateginya adalah untuk membuat sosit ini berkurang itu adalah membuat atau membuat kelembapan di dalam gudang itu menurun next Nah ini kaitan dari uh, adanya serang, uh, hama berbagai jenis hama gudang, terutama serangga tadi. Uh, jika ada investasi serangga hama gudang di dalam komoditas yang disimpan di dalam gudang, ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan komoditas sehingga memerlukan uh, upaya dari uh, kita untuk melakukan pencegahan ataupun pengendalian yang aman yang sesuai dengan kondisi penyimpanan yaitu untuk meminimalisir potensi terjadinya serangga hama gudang tersebut, serta memastikan kualitas dan kuantitas komoditas tetap terjaga selama masa penyimpanan. Next. Nah, bagaimana cara mengatasi atau menangkal hama gudang ini tadi? Yang tentunya kita inginnya secara aman ya untuk mengendalikan hama gudang tersebut. Next. Nah, di sini kita menawarkan teknik pengelolaan hama gudang terpadu atau sebenarnya kalau di lapangan di pertanian itu lebih dikenal sebagai PHT pengelolaan hama terpadu atau pengendalian hama terpadu yang di mana ini merupakan penerapan berbagai teknik pengelolaan hama di gudang penyimpanan bahan pangan yang dilaksanakan secara terintegrasi atau terpadu Nah, tentunya ini memerlukan pendekatan uh, yang menerapkan cost benefit analysis dalam pengambilan keputusannya. Nah, uh, pengendalian itu dikatakan cost efektif atau hemat biaya itu jika biaya pengendalian yang dikeluarkan itu lebih kecil dari pengurangan nilai pasar yang didapatkan oleh uh, serangan hama. Nah, biasanya uh, industri ini ya, industri jika melakukan pasti akan melakukan uh, Cost Benefit Analisis ini dalam memutuskan untuk melakukan pengendalian atau tidak, karena implikasinya adalah keuntungan. Next. Nah, adapun tujuan penerapan dari PHGT ini adalah kalau di industri pangan adalah untuk maupun di penyimpanan pada umumnya untuk mencegah serangga masuk ke dalam area produksi, kemudian mencegah populasi hama menjadi banyak dan menetap di area processing. Menekan populasi hama kalau tindakan pencegahan tidak berhasil dan memonitor kondisi lingkungan. Nah, di sebagian besar industri pangan ini tujuan akhirnya dari PHKT ini adalah zero pest activity. Tapi hal ini kan jarang sekali ya bisa berhasil meskipun itu uh, secara uh, apa aturan di industri untuk penerapan uh, HACCP juga ya ini bahwa uh, zero waste activity ini ditargetkan ya tetapi memang uh, sulit untuk bisa mencapai hal tersebut uh, karena PHT dengan PHT ini uh, itu merupakan suatu proses yang berkelanjutan dalam merespon Kondisi dan permasalahan yang berubah-ubah, artinya metode PHGT ini bisa diracik sesuai dengan kondisi dari masing-masing kondisi lingkungan penyimpanan. Baik, next. Nah, adapun komponen PHGT ini kita bagi menjadi tiga, yaitu pencegahan, inspeksi dan monitoring serta pengendalian. Nah, pelaksanaan ini kenapa kita sebutkan persentasenya 75, 20, kemudian 5 persen, ini adalah untuk asumsi atau gambaran bahwa pencegahan itu harus yang dilakukan paling utama. Kemudian diikuti dengan inspeksi dan monitoring, dan baru diikuti pengendalian sebagai alternatif akhir. Nah, tentunya penerapan komponen penerapan PHGT ini perlu didukung oleh kebijakan manajemen, kemudian sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem yang berlaku. Nah, pada intinya ini adalah pencegahan ya yang utama. Next. Nah, di sini komponen pencegahan tadi pada prinsip utamanya adalah proses sanitasi yang diutamakan. Kemudian sanitasi ini tentunya berbagai berbagai macam lingkungan akan menerapkan sesuai kondisinya masing-masing. Dan hal lain dalam pencegahan ini adalah mencegah hama memasuki area penyimpanan yang menginvestasi komoditas, mencegah bahkan mencegah hama berkembang biak. Next. Nah, cara pencegahan yang umum dilakukan ini adalah uh, menggunakan penghalang fisik. Penghalang fisik ini bermacam-macam, uh, seperti penggunaan kasa uh, pada ventilasi-ventilasi, kemudian menggunakan uh, plastik kertin atau korden uh, plastik ini yang biasa di pintu-pintu uh, antar gudang di dalam gudang ya. Kemudian juga uh, yang untuk mencegah banyak hal yang untuk mencegah ini, jadi menutup lubang-lubang yang memungkinkan serangga bisa masuk ke dalam area penyimpanan. Kemudian, juga menghilangkan bahan-bahan yang dapat menjadi sarang atau sisa komoditas yang berceceran di dalam gudang penyimpanan atau sekitarnya. Kemudian, pada saat menyusun tumpukan komoditas ini, perlu diberikan jarak yang memadai. Dari dinding ke tumpukan komoditas ini dimaksudkan untuk memberikan ruang yang cukup untuk melakukan kebersihan. Nah, ini memang pada umumnya di lapangan tidak bisa difasilitasi, mengingat biasanya ada yang kondisi gudangnya karena sempit, sehingga komoditas yang disimpan bertumpuk-tumpuk hingga tidak bisa memberikan space untuk melakukan kebersihan. Nah, yang lainnya adalah menjaga agar gudang penyimpanan dan area sekitarnya bebas dari sisa makanan yang dapat menarik hama untuk datang. Ini menjadi pemicu atau penariknya. Kemudian menetapkan prosedur standar untuk menginspeksi komoditas yang akan disimpan. Yaitu menerapkan incoming raw material inspection ya, sehingga komoditas yang masuk itu benar-benar dipastikan tidak membawa hama. Kemudian menerapkan face in face out atau FIFO dan rotasi stok komoditas yang disimpan. Next, nah ini contohnya untuk tindakan pencegahan tadi dengan membuat artinya memastikan gudang yang akan dipakai untuk menyimpan itu adalah bebas atau aman, bebas banjir, dekat dengan area produksi serta mempunyai akses dengan jalan raya atau jalan kereta api dan lain-lainnya. Nah, gudang ini sebaiknya dirancang untuk melindungi komoditas dari serangan hama dengan tidak adanya celah-celah yang membuat memberi kesempatan hama untuk masuk, termasuk tikus, burung, kemudian mudah dibersihkan dan tidak ada retak-retak menutup lubang-lubang yang tidak diperlukan atau yang memang diperlukan tetapi dengan memberikan penghalang berupa kasa yang halus. Kemudian ventilasi tadi juga dicegah untuk tidak bisa menjadi tempat masuknya serangga hama ataupun tikus dan lain-lain. Next. Nah, ini tindakan sanitasi tadi sudah disampaikan yang sangat penting ini untuk dilakukan karena kunci dari sanitasi ini yang akan bisa menciptakan kondisi penyimpanan yang bersih bebas hama. Next. Nah, ini tadi juga sudah sampaikan untuk uh, tindakan pencegahan ini juga perlu uh, incoming raw material inspection tadi untuk memastikan bahwa uh, mutu bahan yang akan disimpan itu sudah sesuai dengan yang distandarkan dan biasanya masing-masing gudang -masing, uh, penyimpanan mempunyai standar ya. Next. Nah, kemudian untuk inspeksi dan monitoring sebagai tahapan kedua itu tentunya perlu dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan sanitasi yang akan mempengaruhi bahwa di gudang nanti akan akan banyak hama atau tidak. Kemudian proses inspeksi ini perlu dilakukan terhadap komoditas maupun tempatnya sendiri ataupun pengepakannya atau ceceran dari komoditas yang ada di dalam gudang. Nah, perlu juga di uh, dilakukan uh, untuk mengetahui jenis serangga yang menyerang atau yang ada di dalam uh, di dalam penyimpanan sehingga kita bisa mengetahui juga waktu aktifnya serangga dan juga uh, jenisnya. Nah, untuk serangga hama gudang itu memang merupakan hama nokturnal, artinya memang hama yang beraktivitas pada malam hari. Nah, dengan kita mengetahui waktu aktif dari serangga ini bisa untuk menentukan strategi pada saat kita akan melakukan pengendalian yang sifatnya kimiawi. Next, dan kita pada inspeksi dan monitoring ini, kita bisa menggunakan berbagai jenis perangkap atau trap, ini seperti perangkap cahaya, kemudian yellow sticky trap, atau perangkap kuning berperkat atau perangkat berferomon. Uh, atau juga bisa menggunakan uh, perangkap berumpan, artinya uh, perangkap yang diisi umpan makanan kesukaan dari serangga tersebut. Next. Nah, untuk pengendalian uh, pengendalian yang tahap 5% tadi, uh, pengendalian yang yang bisa dilakukan sebenarnya pengendalian ini berbagai jenis uh, teknik ya. Ada perlakuan uh, pengendalian fisik, perlakuan uh, menggunakan suhu, kemudian menggunakan kemasan yang tahan serangga, kemudian perlakuan atau pengendalian secara mekanis menggunakan vakum, menggunakan perangkat lampu, atau menggunakan pengusir serangga. Ada juga pengendalian secara biologi menggunakan musuh alami, tetapi di ekosistem pergudangan, itu uh, tidak populer untuk melakukan pengendalian secara biologi ini karena uh, pengendalian biologi ini menggunakan musuh alami itu dengan menambah jenis serangga meskipun dia serangga berguna tetapi uh, dalam uh, dalam terminologi komoditas simpanan atau yang akan dikonsumsi uh, oleh manusia itu biasanya dia tidak menghendaki adanya uh, Serangga, apapun itu fungsinya, apakah dia sebagai musuh alami ataupun sebagai hama, sehingga biasanya tidak dilakukan pengendalian biologi ini. Next, maaf sebentar, <gif> ada yang tertinggal. Untuk pengendalian yang terakhir adalah pengendalian secara kimiawi, di mana pengendalian secara kimiawi ini diupayakan sebagai alternatif terakhir dari tindakan pengendalian. Uh, uh, kimiawi proses kimiawi ini bisa atau pengendalian kimiawi ini bisa dilakukan melalui upaya penyemprotan atau spraying dan pengabutan atau fogging menggunakan insektisida dan juga melalui fumigasi. Nah, untuk pengendalian secara kimiawi ini uh, tentunya um, dari sisi keamanan memang uh, relatif tidak aman dibandingkan uh, berbagai jenis pengendalian lainnya ataupun teknik-teknik pencegahan yang eh, yang telah saya sampaikan tadi. Nah, untuk membuat eh, pengendalian kimiawi ini eh, menjadi eh, istilahnya aman untuk komoditas, eh, aman dalam hal eh, residu terutama ya. Tentunya eh, ada eh, cara ataupun eh, teknik yang harus dipahami atau harus diikuti oleh pelaksana dari pengendalian kimiawi ini tentunya ada aturan-aturan yang sudah di apa sudah dibuat oleh penyedia produk-produk dari pengendalian kimiawi ini tentang bagaimana untuk melakukan secara baik dan benar. Nah, ini yang harus diikuti. Tentunya pengendalian kimiawi yang dilakukan secara baik dan benar diharapkan akan menjaga tetap komoditas itu aman digunakan. Nah, tentunya kalau uh, spraying atau penyemprotan uh, insektisida kimiawi ini ke komoditas ini di di uh, penyimpanan itu tidak dilakukan langsung kepada komoditasnya. Nah, biasanya digunakan untuk mel uh, menyemprot uh, dindingnya atau lantainya atau lingkungan luar dari gudang uh, yang uh, berfungsi untuk memastikan yang biasanya ini merupakan uh, treatment treatment pendamping dari pelaksanaan fumigasi jika dilakukan di dalam gudang penyimpanan. Nah, penyemprotan atau pengabutan ini memang mempunyai efek residual, yang artinya setelah aplikasi dia masih mempunyai efek mematikan terhadap serangga. Sementara fumigasi, fumigasi ini adalah treatment atau pengendalian secara kimiawi yang menggunakan racun nafas untuk mematikan serangga gudang dalam kondisi kedap, artinya memang harus ada proses melakukan penyungkupan dan lain-lain untuk membuat komoditas yang akan diaplikasi fumigan tersebut menggunakan racun. Racun nafas itu bisa kedap kondisinya, baru diaplikasi racun nafas tersebut. Nah, tentunya. Uh, racun nafas yang diaplikasikan sebagai uh, tindakan fumigasi ini, ini bersifat uh, eradikasi. Artinya apa? Artinya dia hanya mematikan serangga uh, atau hama di dalam uh, di dalam uh, sungkup tadi, hanya mematikan pada saat proses fumigasi. Sementara kalau pada saat fumigasi dibuka, dia sudah tidak mempunyai efek untuk uh, melindungi komoditas tersebut dari serangan hama. Oleh sebab itu, pada saat pelaksanaan fumigasi ini biasanya didampingi dengan perlakuan penyemprotan atau fogging yang tujuannya adalah untuk menghilangkan atau mengeliminasi dari hama-hama yang ada di luar bagian yang difumigasi sehingga pada saat fumigasi dibuka ini akan tidak akan terjadi reinvestasi dari serangga hama gudang yang habis difumigasi. Nah tentunya eh, sifat dari spraying atau eh, apa insektisida untuk spraying tadi karena mempunyai residual efek dia akan melindungi hingga beberapa waktu bisa mingguan ya nah, karena eh, untuk saat ini pestisida pestisida untuk insektisida untuk penyemprotan ini memang sudah tidak seperti zaman dulu yang mempunyai persistensi atau Ketahanan di lingkungan itu lama. Kalau sekarang tidak terlalu lama, karena untuk menjaga keamanan, artinya untuk dari mempunyai kemanfaatan, untuk memberikan keamanan pada saat komoditas tersebut dikonsumsi oleh manusia. Next. Nah, dengan um, kita mengetahui tadi um, berbagai jenis permasalahan hama gudang dan kerusakan yang diakibatkannya, kemudian mengenal lagi tadi berbagai teknik untuk melakukan pencegahan agar tidak ada serangan hama serta membuat hama tidak masuk ke dalam gudang uh, akan. Um, kita membuat dengan demikian kita akan dapat melindungi komoditas yang ada di dalam gudang tersebut dari serangan hama gudang. Nah, dengan demikian kita harapkan mutu komoditas dari mutu komoditas yang disimpan di dalam gudang tersebut dapat terjaga sehingga masa simpannya akan menjadi lebih lama. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Semoga memberikan kemanfaatan dan jika ada pertanyaan atau yang perlu dikomentari atau disampaikan nanti bisa pada saat diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwid. Saya kira sangat komprehensif ya Ya, mohon maaf terima. ternyata membuka wawasan kita ilmu kita bertambah ini dari dari Bu Wiwi tadi be sekalian kita lanjut ke Pak murdianto beliau ini dari <tuh> bisf beliau mungkin juga akan memperkenalkan produk-produknya untuk pengmenanggulangan uh, hama gudang ini silahkan Pak murdianto Terima kasih Pak. Suara saya terdengar Pak. Pak Mur. Bagus. Hmm. Ya. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak hmm. Ibu semuanya. Salam sejahtera. Ya, saya atas nama BISP Indonesia pada kesempatan ini menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kami yang tidak terhingga pada. Bapak Mehmet Gunawan selaku pimpinan Sinar Tani beserta jajaran Tablo Sinar Tani, kemudian juga Bapak Mulyono Makmur, Ibu Wiwit Widayanti dari Siamu Biotrop, Biotrop dan Bapak Ibu adirin semuanya dari BPP seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kemudian pelaku usaha pertanian dari Caron Pokpen dan lain sebagainya serta Bapak Ibu pemerhati pertanian. Jadi eh, saya sangat Tersanjung sekali, ya, Bapak Ibu, yang bisa bergabung di sini luar biasa. Dan uh, saya pribadi mengharapkan momen seperti ini bisa diteruskan secara rutin, karena ini penting sekali untuk sharing informasi, sharing pengalaman, hubungannya untuk memajukan uh, bidang pertanian di Indonesia. Dan tadi sudah disinggung dari awal oleh Bapak Moderator, oleh Bapak Makmur maupun Ibu Wiwit bahwa... Selama ini kita banyak fokus di hama uh, industri hulu ya, artinya di lapangan gitu. Mungkin di tanaman jagung kah, padi ataupun tanaman palawija bahkan tanaman sayuran dan kali ini kita membahas tentang hama yang ada di gudang. Ternyata luar biasa. Paparan dari Ibu Wiwi tadi sangat uh, mencerahkan kita semuanya bahwa ternyata setelah kita panen hasilnya melimpah, kalau kita simpan tidak diperhatikan adanya hama yang mengikuti pada saat penyimpanan, ternyata nilai ekonomis dari hasil pertanian kita bisa turun, Bapak-Ibu semuanya. ya. Dan ini termasuk pasca panen yang harus kita jaga bahwa saat di gudang pun, eh, terutama bagi bapak-bapak yang ada di jajaran bulog, karena pangan ini merupakan staple food di Indonesia, ya, atau merupakan tanaman politis sebagai makanan pokok bangsa kita, Apabila mengalami suatu kondisi yang krisis, maka ini akan sangat tidak bagus bagi negara kita, karena uh, kita belum bisa diganti kalau dari tiap hari makan makan nasi kemudian digantikan dengan bahan makanan lain mungkin belum terbiasa khususnya untuk saudara-saudara uh, kita yang ada di Jawa. Baik Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu uh, bisa dibantu sharing presentasi saya Pak Makmur panitia oke okay. uh, sekali lagi nama saya Murdianto, saya uh, perkenalkan diri dulu, saya bekerja di PT BASF Indonesia selaku produsen agrochemical yang ada pusatnya ada di Jerman dan uh, kita beroperasi di Indonesia ini ada sekitar tujuh puluh tahun lebih. Jadi umur kita cukup cukup lama di sini juga. Kalau dari induknya kita ada 150 tahun lebih bapak ibu semuanya. Yang selama ini kami berkonsentrasi uh, untuk memproduksi chemical kimia, hanya terbatas pada kimia di bidang pertanian, tapi juga kimia di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti uh, makanan ya. Kalau bapak ibu membeli uh, minyak kelapa goreng dari kelapa sawit itu ada vitamin A, campurannya itu juga dari kami, kemudian juga kertas, itu kita juga ada uh, chemical untuk kertas, kemudian juga untuk uh, human care, untuk sampo kita, yang membuat ada rasa mentol, ada buihnya, termasuk untuk otomotif, mengganti bumper-bumper dari besi ke plastik, itu salah satu inovasi teknologi. Yang tadi intinya sudah disinggung oleh Bu Wibit bahwa makin hari kita berusaha untuk membuat suatu keamanan baik kehidupan kita sehari maupun pangan kita. Nah pada saat ini saya khususnya yang bergerak di bidang uh, agrochemical pengen mengenalkan bagaimana uh, cara efektif mengendalikan hama gudang. Yang utamanya tadi sudah singgung oleh Ibu Wiwit bahwa uh, ini merupakan lima persen porsi terakhir ya Pak. Tapi uh, jangan salah ini injury time tapi sangat kritis sekali pada saat uh, bapak ibu lupa untuk menggunakan tahap-tahap yang seperti Ibu Wiwit sampaikan, mulai dari pencegahan, kemudian dari monitoring, apabila terlupakan, maka juga kerugian ekonomis akan besar sekali. Bisa dilanjutkan, Pak, selainnya. Nah, saat ini kami sampaikan bahwa uh, sebagai alternatif pengendalian terakhir dalam konsep uh, PHGT yang seperti Ibu Wiwit sampaikan, bahwa chemical dipakai sebagai alternatif terakhir. artinya pada saat kita sudah menghadapi outbreak di mana serangan uh, hama pada gudang kita yang tadi jenisnya banyak sekali sampaikan oleh ibu uh, macam-macam yang selama ini mungkin kita hanya tahu beberapa aja dari sitopilus atau yang lainnya tapi ternyata sangat banyak sekali dan yang lebih membuat kita merinding adalah bapak ibu uh, persentase hiriditas atau keturunannya itu satu uh, pasang atau satu ekor dari hama itu bisa menghasilkan telur sampai 450 ya. Nah, kebayang tidak apabila uh, di gudang kita yang luasnya mungkin sekitar 40 meter persegi aja, kita menemukan 100 ekor atau 50 pasang, maka akan terjadi uh, ledakan hama gudang menjadi 2.000 ekor lebih. Dan itu seperti dari hitung kalau mereka kawin beranak bianak ini misalkan kalau ini ternak. Uh, ternak sapi atau kambing itu rasanya cepat kaya gitu ya. Tapi kalau ini hama gudang ini menjadi suatu ancaman yang serius buat kita. Oleh karena itu pada saat tahap-tahap uh, yang tadi pencegahan mungkin kita belum menerapkan dan situ ada outbreak, maka kami dari BASF Indonesia juga berpikir it lain dengan uh, kebijakan uh, global dunia, tidak hanya di Indonesia, bahwa kami selalu mengutamakan Produk-produk yang uh, dalam tanda kutip relatif aman terhadap pengguna ataupun uh, target sasaran sendiri maupun environmental yang ada di dalam perlakuan produk tersebut. Antara lain itu yaitu uh, yang saya bawakan hari ini adalah Vendona 15 SC. Vendona ini, Bapak Ibu, ini merupakan suatu insektisida yang berbentuk uh, cairan berwarna putih susu. Di mana ini bisa dilarutkan dalam air untuk mengendalikan nama gudang seperti Tribulium, stopil juga dengan bahan aktif alfa sipermetrin, dan yang utama bahwa produk ini tidak menyebabkan perubahan warna dan tidak meninggalkan bau pada komoditas yang disimpan. Nah, ini ada satu hal yang sangat bagus sekali yang uh, apabila bapak ibu menggunakan produk kami tapi uh, saya perlu menyampaikan lebih detail agar Bapak Ibu tidak hanya uh, mengambil dari beberapa statement saya bahwa ini tidak meninggalkan bau, tidak menyebabkan perubahan warna pada beras atau jagung, bahkan tidak menyebabkan bau pada komoditas yang disimpan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti sampai seberapa dan bagaimana supaya itu uh, tidak berdampak negatif kepada uh, komoditas kita. Bisa dilanjutkan, Pak? Slide berikutnya. Kemudian e, Vendona 15SC ini, seperti Ibu Iwi tadi sampaikan, untuk pengendalian kimiawi kita sarankan dengan cara, ada dua, bisa dengan fogging, bisa juga dengan spraying atau penyemprotan. Dan perlu Bapak-Ibu ketahui bersama bahwa Vendona 15SC ini yang diproduksi oleh ASF merupakan pionir atau kita sebagai founder penemu pertama dari golongan alfa sipermetrin. Alfa sipermetrin ini termasuk piretroid sintetik di mana produk ini tidak persisten, artinya bisa cepat terurai oleh pencucian, bisa juga terurai oleh suhu dan panas matahari. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena produk ini tidak persisten seperti produk-produk sebelumnya yang dulu kita kenal adanya Diasinon, DDT, Endrin, DLD, dan segala macam, bahwa itu sampai ada rantai ikatan keempat pun apabila di ekstraksi atau dianalisa masih mengandung bahan tersebut. Dan kalau Vendona, ini mudah terurai. Kemudian produk ini juga mempunyai suatu kinerja yang sangat bagus sekali dengan efek knockdown yang cepat. Artinya apa, bapak-bapak? Apa, apa. Apabila spray atau disemprot ke dalam target sasaran, maka hama gudang akan terkendali atau mengalami kematian dalam waktu relatif cepat di bawah satu jam. Dan ini juga seperti ibu Wiwi uh, sampaikan, karena kita sarankan dengan spray, maka ini mempunyai suatu residu yang sangat baik. Bahkan residu kami bisa mencapai sekitar tiga bulan apabila kita spray pada dinding-dinding atau lantai ataupun celah-celah dari pintu ataupun jendela dari gudang kita. Kemudian Bapak Ibu, Vendona juga mempunyai spektrum luas. Artinya bisa disemprotkan untuk mengendalikan hama dengan tipe merayap. Contohnya apa? Contohnya seperti rayap, itu kan merayap ya. Kemudian semut-semut merah yang banyak uh, mengganggu petani kita di kakao misalkan atau semut-semut yang uh, mengganggu di uh, gudang kita juga kemudian juga untuk bisa hama yang tipenya terbang ya contohnya adalah sitopilos tadi Tribolium atau bisa juga nyamuk ya jadi di dalam uh, WHO mengalami kebijakan global untuk pengendalian malaria khususnya sebagai vektor demam berdarah dan penyakit bawaan lainnya, e, vendona juga dipakai alternatif untuk eradikasi dari e, tahap serangga dewasa atau malaria, pembawa vektor nyam, e, demam berdarah tersebut. Jadi bisa dipakai untuk fogging. Dan di Departemen Kesehatan Indonesia juga, di Kementerian Kesehatan kita juga, di salah satunya dipakai sebagai alternatif untuk pengendalian malaria. Kemudian juga e, vendona ini mempunyai efek sebagai repellent, insek repellent. Artinya kalau disemprotkan pada gudang, kemudian jarak satu dua hari ada pindah e, hama dari luar, ya. Misalkan kita tidak melakukan suatu pencegahan dengan menggunakan kasa-kasa tadi, maka inseknya tidak jadi mencerang, bapak ibu, karena ada efek repellent dan juga menciptakan penghalang terhadap hama. Ini artinya seperti barrier gitu ya. Begitu kita semprot, Misalkan ada serangga yang merayap, maka juga dia akan balik-balik kanan gitu, bapak ibu, karena dia akan uh, merasa bahwa itu ada sesuatu yang akan membahayakan uh, terhadap organisme serangga tersebut. Kemudian penggunaannya sangat luas, ada di uh, gudang, kemudian gudang bahan makanan, kemudian kandang-kandang hewan. Ini saat ini juga kami lagi uh, melakukan banyak. Kerjasama dengan kandang hewan seperti greenfield yang memproduksi susu sapi, ya, dari Malang, rekan-rekan di Malang, mungkin juga kenal, kemudian juga di Nestle, kemudian juga di kandang-kandang ayam, yang di mana itu sangat rawan terhadap penerbangan lalat yang sangat membahayakan di lingkungan perumahan kita. Itu juga bisa untuk mengendalikan lalat tersebut, Bapak Ibu, dan juga dipakai di tempat komersial serta bangunan lain seperti rumah sakit ya untuk sanitasi rumah sakit mungkin dari sisa-sisa uh, sampah-sampah yang yang apa infeksius dan segala macam itu perlu disemprot dengan menggunakan uh, Vendona ini termasuk di hotel-hotel bapak ibu ya bisa bisa jadi kalau misalkan kita nginep di suatu hotel bintang 5, tiba-tiba ada nyamuk satu aja maka bapak ibu akan komplain dan itu akan menurunkan image dari hotel sendiri. Pada saat kita belum masuk, biasanya hotel akan melakukan fogging dengan menggunakan Vendona ini. Dan juga dipakai di restoran. Ini utamanya untuk pencegahan lalat yang bisa menimbulkan penyakit yang lain. Bapak-Ibu, Vendona ini juga direkomendasikan di ya dan WOPES. Jadi ini sangat lain dengan kebijakan global terhadap keamanan pangan serta WOPES. Jadi Bapak-Ibu tidak perlu ada khawatir untuk menggunakan produk ini. Tinggal nanti bagaimana cara menggunakannya akan saya sampaikan secara detail. Boleh lanjut, Pak? Nah, kemudian uh, saya tadi sudah sampaikan bahwa produk Vendona merupakan yang direkomendasikan WOPES juga. Kita sudah memenuhi WOPES Quality juga. WOPES sendiri adalah suatu badan yang memfasilitasi tentang pencarian pesisal alternatif dengan metode yang aman dan hemat biaya. Tadi juga disinggung oleh Bu Wiwit, maka apabila kita akan mengeluarkan kos untuk pengendalian, tidak boleh lebih besar daripada kehilangan hasilnya ya. Tapi kalau sudah kehilangan hasil sudah sangat mengkhawatirkan, ya otomatis kita harus melakukan suatu kontingensi plan atau rencana yang harus kita lakukan secara cepat supaya masalah kita bisa teratasi. Kemudian WOPES sendiri memiliki spesifikasi Bapak-Ibu macam-macam insektisida yang boleh digunakan dalam kaitan kesehatan masyarakat yang aman terhadap bahan aktif yang dipakai. Jadi Vendona ini kita sudah mempunyai sertifikasi WHO seperti yang tertera di sini. Kita ada tiga sertifikasi ya, mulai dari WHO 1.1 sampai sampai Amerika. Kemudian produk Vendona ini juga digunakan di Negara Asia Pasifik yang telah direkomendasikan untuk kesehatan masyarakat, Bapak Ibu kita tahu semua bahwa Indonesia adalah satu negara yang uh, development country, negara berkembang, itu mempunyai penduduk yang sangat besar, nomor tiga dunia. Jadi, sangat rawan sekali terhadap adanya ketahanan pangan, termasuk juga di India dan Cina. Maka, uh, Asia Pasifik merupakan, merupakan barometer dunia apabila uh, ketahanan pangan kita. Aman, maka dunia juga akan menjadi aman juga pun sebaliknya. Dilanjut, Pak, slide berikutnya. Kemudian, kita bicara sedikit tentang cara kerja dari vendona ini. Karena golongan retro sintetik, maka bekerja dengan cara meracuni sistem saraf serangga. Nah, keuntungannya adalah vendona ini bisa membuka saluran ion Na yang ada pada saraf serangga, sehingga. Permukaan sarap itu tidak bisa menutup karena adanya eh, ikatan kimiawi dari alpha supermetrin dari vendona sendiri. Dengan demikian, terjadi transmisi simbol sarap yang terus-menerus, jadi sarapnya membuka, kemudian terkena vendona akhirnya mengalami kematian. Dan vendona ini berbeda dengan fenotransmisilenting yang lain, bahwa kita mempunyai dua isomercis. Isomercis ini adalah yang menyebabkan. Tingkat mortalitas sangat tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga kalau disemprot vendona, maka dia akan mengalami kematian yang sangat cepat untuk serangga. Ya, silakan dilanjut, Pak. Kemudian, ini juga keuntungan bahan aktif vendona dibanding yang lain, bahwa kita merupakan bahan yang terbuat dengan teknologi mikrokristalin padat artinya pada saat kita bikin teknologi seperti ini apabila dicampurkan ke dalam air maka semua larutan eh, campuran antara bahan pembawa dengan bahan aktif vendona itu sudah menjadi satu Bapak Ibu sehingga itu akan eh, cepat sekali untuk bisa mengendalikan target sasaran dan sangat bagus Apabila dispray ke dalam atau ke permukaan batu bata, apabila uh, kita mempunyai kandang hewan gitu ya, atau kalau kita mempunyai gudang di permukaan semen ataupun dinding-dinding kita, jadi pada saat dispray, produk ini akan menempel cepat terserap pada permukaan morta batu bata ataupun semen sendiri. Kemudian, uh, produk ini juga yang membedakan daya kendalinya lebih cepat dibanding dengan produk lain karena teknologi mikrokristalin ini. Lanjut, Pak Makmur. Kemudian bahan aktif dari Vendona, ini mempunyai suatu purity. Jadi kalau nanti Bapak-Ibu juga menemukan produk sejenis dengan bahan aktif sipermetrin, karena kami sebagai founder atau pionir penemunya, nanti eh, kita mempunyai suatu purity atau impurity, nanti bisa Bapak -apa? juga lakukan tes dengan lembaga independen, misalkan dengan Sukovindo atau yang lain, ya, bahwa kita akan memiliki kemurnian lebih dari 90%. Artinya, apa? Eh, alpha supermetrin kami ini tidak eh, mengeluarkan derivat dari alpha supermetrin yang ada, biasanya yang generic. Uh, untuk purity impurity-nya tidak stabil, jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang ada kendala atau komplain dari pengguna kenapa menggunakan uh, produk merek tertentu meskipun bahan kimia sama kok hasilnya kurang kurang maksimal atau kurang kurang begitu efektif gitu ya. Dan kemudian juga Vendona kami ini kita bikin dengan partikel yang sangat kecil sekali kurang dari tiga mikron, bapak ibu sehingga. Uh, kalau sitopilus atau tribulium yang ukurannya uh, mohon maaf mungkin hanya sepertiga dari butiran beras, kalau ukuran partikel dari suatu bahan aktif tidak menyesuaikan, maka uh, kemungkinan untuk mengendalikan hama juga sangat kecil. Karena bisa jadi yang terkena bahan aktifnya bukan, eh sorry, yang yang mengenai serangga bahan pembawanya bukan bahan aktifnya, tetapi kalau dari BISF karena tadi udah teknologi mikrokristalin, kemudian juga kita membuat partikel Vendona ini menjadi sangat kecil menjadi tiga mikron dengan teknologi yang sangat canggih, maka apabila disemprotkan ke gudang, dia akan bisa masuk di antara bulu-bulu kaki serangga yang kita tadi lihat gambarnya itu, kebayang badannya aja kecil, apalagi bulu-bulu kakinya akan sangat kecil. Oleh karena itu perlu teknologi yang uh, bagus supaya pengendalian kimia kimia ini berhasil dengan baik. Lanjut, Pak. Nah, kemudian uh, ini gambar yang uh, menampilkan dari jenis-jenis permukaan gudang kita ya. Misalkan kita membuat gudang dari batu bata, kemudian gudang dari bahan konkret, ada juga Gudang dari bahan kayu lapis yang dicat. Nah, kemudian apabila vedona disemprotkan permukaan, partikelnya akan tidak akan bermigrasi dan tidak terserap ke dalam permukaan. Artinya partikelnya akan menempel seperti uh, apa ya film gitu ya di di atas permukaan tersebut. Sehingga kalau ada serangga yang menempel meskipun bapak ibu tidak melakukan aplikasi masih bisa uh, serangganya menjadi terkendali gitu. Lanjut Pak. Kemudian ini formulasi Bapak Bu lihat di sebelah kanan ini kami tampilkan gambar uh, hasil droplet yang kita droplet itu adalah butir butiran semprot yang kita lihat di sebelah atas itu aplikasi Vendona, sedangkan yang bawah itu dari aplikasi generik Alvasipermetrin. Ini nampak sekali apabila satu droplet itu dia akan cepat sekali menyebar merata, sedangkan untuk generik dia uh, tidak bisa menyebar seram rata karena ukuran partikelnya tidak se sekecil yang kita punya. Jadi dengan teknologi yang sangat bagus ini uh, memberikan suatu hasil yang lebih baik untuk pengendalian hama gudang dibanding dengan uh, produk generik alfa supermetrin, dan seperti disampaikan oleh Ibu Wiwit tadi, karena ini spray, kami bisa memberikan residual hingga tiga bulan, Bapak Ibu. Jadi, sekarang kalau ada serangan tinggi, Bapak nyemprot selama tiga bulan, insya Allah eh, hamanya tidak akan datang lagi. Dan kemudian diterapkan secara eh, manual, seperti tahapan-tahapan dari Ibu Wiwi tadi, ya, dengan cara eh, pencegahan, kemudian monitoring, dan... Kalau muncul outbreak lagi bisa dikendalikan dengan kimiawi gitu ya. Lanjut, Pak. Kemudian ini hasil percobaan vendona EC pada uh, nyamuk ya. Yang ini kita coba di negara Vietnam. Ini kita lihat dalam kurun waktu 6 bulan hasilnya juga masih bagus sampai 50 persen, bahkan ada yang lebih di atas 80 persen. Tapi untuk uh, safety-nya, kita ambil tiga bulan, karena dengan tiga bulan ini hasilnya efikasi dari Vendona masih bisa mengendalikan hama sampai mendekati 100 persen. Berarti bisa dikatakan uh, mendekati zero. Tapi kalau zero, kata Ibu tadi, betul sekali kita akan sangat sulit, tapi paling tidak kita maksimal untuk meminimalisir dari uh, hama tersebut. Lanjut Pak. Nah kemudian uh, saya ingin menyampaikan beberapa bahan-bahan kimia yang tadi bisa dipakai alternatif untuk pengendalian hama kudang juga ya. Ini ada beberapa bahan kimia, ada chlorpyrifos, ada fipronil, ada permethrin, ada imidacloprid, ada vendona. Sebenarnya kami dari BSF juga punya. Uh, biripos juga punya, Vipronil juga punya. Tapi saat ini BSF uh, sangat concern kepada uh, lingkungan karena Vipronil ini mempunyai efek terhadap polinasi lebah, maka kita per 1 Januari 2002 kita menstop peredaran Vipronil untuk diaplikasi ke tanaman padi maupun tanaman hortikultura hanya diperbolehkan hanya uh, kita meneruskan untuk aplikasi di tanaman kelapa sawit karena di kelapa sawit tidak ada penyerbukan, elodibius akan sangat tinggi, maka aplikasi di tanah biasanya masih punya polusi untuk bisa diteruskan. Tapi untuk di tanaman padi atau tanaman yang lain, kita tidak perpanjang. Nah di sini kita lihat bapak ibu bahwa vendona yang garis apa, blok kuning mempunyai kelarutan atau water solubility, kelarutan dalam air, sangat-sangat kecil ya. 0,01 miligram per liter juga sudah bisa larut. Dengan demikian, maka Vendona ini akan cepat mencampur dan cepat mengendalikan hama gudang tersebut. Lanjut, Pak. Kemudian ini juga ada satu informasi penting untuk Bapak-Ibu semuanya, bahwa nilai KOC, KOC ini suatu nilai koefisien gitu ya, yang uh, parameternya berguna untuk memprediksi mobilitas kontaminan di uh, tanah organik. Kemudian uh, nilai KOC yang lebih tinggi, ini akan berkorelasi dengan bahan kimia organik yang kurang bergerak. Artinya kalau suatu uh, pestisida mempunyai nilai KOC, KOC yang tinggi, maka mobilitasnya sangat terbatas. Dia biasanya hanya stay di situ aja. Sementara nilai KOC yang lebih rendah dengan bahan kimia organik akan lebih mobile artinya lebih cepat menyebar. Kemudian insektisida dengan nilai KOC tinggi itu akan mengikat kuat ke tanah dan permukaan yang diaplikasi atau dirawat sehingga tidak mudah tercuci oleh banjir dan hujan dan biasanya kurang mobile gitu. Kemudian insektisida dengan nilai KOC yang rendah tadi itu akan mengikat ke dalam tanah. Uh, tabelnya sebagai berikut. Nanti uh, slide nya juga bisa dibagi. Ini ada nilai KOC, nilai log KOC uh, sebagai bahan tambahan aja. Dan vendornya, vendornya seperti apa? Silakan dilanjutkan, Pak, untuk slide berikutnya. Dan uh, ini nilai KOC dari vendornya sendiri. Ini Bapak, Ibu bisa lihat kita mempunyai suatu nilai KOC dalam pengikatan tanah uh, paling uh, cukup besar ya, ada 26.000 sampai 144.000. Berarti termasuk paling besar di antara eh uh, sintetik yang lain dari bifentrin, cipermetrin ataupun dari organofosfat, chlorpyrifos atau bahkan dari CNI produk seperti fipronil maupun imidacloprid. Jadi dengan nilai KOC dan log KOC yang tinggi, maka uh, vendona akan mengikat erat dalam tanah dan permukaan yang diaplikasi atau dirawat, sehingga hampir tidak bergerak di sebagian besar jenis tanah dan permukaan yang diaplikasi. Dengan demikian, uh, uh, vendona akan menjaga dari produk yang uh, dari tempat yang sudah diaplikasi tersebut sampai beberapa waktu. Dan uh, vendona ini tidak terpengaruh oleh. Suasana cuaca yang sangat kering ataupun oleh hujan. Artinya apabila kita mengaplikasi di luar gudang, mungkin di eh, apa ya di teras-teras gudang, mungkin ada tampias air ataupun mungkin sempat tersapu oleh hujan, maka dengan partikel yang kecil tadi, Vendona sudah melekat di partikel tersebut. Lanjut Pak. Nah, kemudian ini yang saya kira slide-slide uh, terakhir yang akan saya sampaikan bahwa bagaimana aplikasi Vendona di uh, gudang tadi sampaikan oleh Ibu pemateri pertama Ibu Wiwit bahwa kerusakan hama ini hama gudang ini akan menyebabkan mutu turun, kelayakan tidak baik untuk dikonsumsi dan lain sebagainya. Dan ini kita mempunyai data bahwa lebih dari 200 jenis serangga sebenarnya ya, itu menyerang dan menghancurkan tanaman kita kalau kita uh, diskusi sama bapak-bapak di Balai Penyuluh Pertanian mulai dari Sabang sampai Merauke, saya kira juga kita sepakat sekali ya, banyak sekali hama mulai dari ulat, ulat pun ada sepeda-peda litura, bahkan ada army worm, kemudian ada saking insek seperti trip apis, tunggu, dan segala macam. Dan ternyata hari ini kita belajar banyak juga tentang hama yang ada di gudang pasca panen. Dan Perkiraan dari FAO, Badan Pangan Dunia itu kur tidak kurang dari 10% tanaman pangan itu hancur di gudang oleh karena hama gudang sendiri ya, untuk data dunia. Dan kemudian seperti yang uh, saya sampaikan ini, uh, karena produk ini sangat bagus sekali, maka penggunaannya aplikasi juga harus sesuai. Maka kita sarankan Bapak apabila menggunakan Vendona, dengan cara spray atau penyemprotan sebaiknya dilakukan tidak langsung ke bahan makanan uh, yang kita simpan. Jadi tidak langsung ke beras, tidak langsung ke jagungnya atau tidak langsung tidak langsung ke uh, bahan-bahan biji-biji yang lain ya. Tapi kita sarankan disemprotkan hanya di permukaan luar seperti di karung beras, kemudian di lantai di dinding ataupun di atap secara bersamaan. Nah ini saya sarankan kenapa harus bersamaan karena uh, apabila kita hanya menyemprot di karung maka tidak menyemprot di dinding atau lantai maka akan menjadi uh, tidak maksimal. Kemudian vendonya bisa diaplikasi dengan cara uh, yang sangat simpel bisa dengan tangki semprot atau knapsack sprayer bisa dengan power sprayer atau mist blower. Jadi simpel sekali penggunaannya. Lanjut Pak. Nah ini beberapa sama gudang yang bisa dikendalikan oleh uh, Vendona. Kemudian uh, ini dosis atau konsentrasi per milinya. Kalau dosis kita luat perluasan ya. Bapak Ibu cukup menggunakan dosis yang sangat kecil sekali yaitu 0,5 sampai 1 mili saja per meter persegi. Kebayangkan, kecil sekali ya Pak Ibu ya, mengenai airnya, itu boleh dicampur berapa milipun, asalkan itu rata untuk 1 meter persegi. Contohnya begini, apabila kita mempunyai gudang seluas 40 meter persegi, berarti kita misalkan menggunakan konsentrasi 0,5, maka 0,5 kan 40 berarti ada sekitar 20, mili dalam satu tangki. Kemudian Bapak Ibu semprotkan rata. Airnya boleh menggunakan satu liter, 2 liter, 5 liter sesuai dengan kebiasaan di situ ya. Jadi airnya hanya sebagai pembawa yang penting eh, jumlah bahan aktifnya rata untuk satu luasan tersebut. Kemudian interval penyemprotan 3 sampai 5 minggu ya Pak. Dari mulai satu, satu bulan sampai dua bulan bahkan untuk yang berkayu itu bisa sampai empat bulan lanjut Pak slide berikutnya. Ini keuntungannya. Jadi kalau vendornya diaplikasi pada gudang, yang pertama adalah bekerja cepat. Jadi untuk eradikatif, eradikatif tadi sangat penting dan efektif dosis rendah. Kemudian memberikan perlindungan jangka panjang. tadi saya bilang sampai 3 bulan. Jadi sangat bagus sekali Bapak Ibu, selain cepat, efektif juga perlindungan jangka panjang. Jadi secara cost yang Bapak Ibu keluarkan akan lebih hemat. Lanjut, Pak. Kemudian yang terakhir ini tidak meninggalkan bau yang mengganggu ya. Jadi nanti Bapak Ibu hati-hati kalau misalkan menggunakan produk insektisida kimiawi untuk hama gudang. Biasanya kalau yang Bapak temukan banyak uh, berformulasi EC, EC itu emulsifiable konsentrat. di mana ini menggunakan basis ini adalah oil atau minyak. Kalau kita semprotkan, maka dia akan meninggalkan residu bau yang menyengat dan mempengaruhi dari tes dari beras yang kita simpan atau jagung yang kita simpan. Akibatnya juga nanti akan terjadi perubahan warna dan segala macam yang selanjutnya juga akan mengurangi kualitas. Kalau Vendona ini, Bapak Ibu, ini tidak akan menekan bau yang mengganggu dan tidak menyebabkan perubahan warna. Ya, saya kira itu mungkin terakhir ada Pak ya. Uh, ya ini hanya terakhir untuk gambaran yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Wiwit Kalau dengan Vendona, Insya Allah beras-beras yang kita simpan akan tetap utuh karena tidak rusak oleh uh, sitoplasma atau tripolim atau yang lainnya. Saya kira demikian Pak, uh, ya. pemaparan kami. Apabila ada pertanyaan nanti Bapak Ibu boleh uh, menyampaikan dengan kolom chat atau via. Terima kasih Pak. Terima kasih. warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Murdi. Saya kira ini luar biasa ini. Kita tadi mendengar yang pemaparan pertama dari Ibu Wiwid ya, ternyata juga Pak Murdi tadi memberikan solusi kira-kira uh, apa yang bisa. Di... Bapak sekalian, um, pembicara ketiga ini Pak Nelly Sukidi. Beliau adalah Ketua Perpadi DKI. Ya, tentunya beliau adalah pelaku utama ini di pasti anggotanya ini punya gudang semua kelihatannya di Perpadi ini. Silakan panelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Mulyono yang kami hormati. Bu yang kami hormati dan Pak Murtianto yang kami hormati khususnya teman-teman yang bergabung. Uh, tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mul. Minimal, apa yang kita sampaikan nanti mudah-mudahan untuk bahan diskusi bareng-bareng. Pertama, saya memperkenalkan diri, Pak Mul. Nama saya Pak Nelis Kidi, Ketua Perpadi DKI. Kebetulan saya pemilik PT Daya Tani Sembada. Insyaallah bergerak di bidang perberasan. Sengaja saya tidak membawa slide. Uh, nanti saya cenderung untuk diskusi. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah membahas yang empat huruf itu, Pak Mulhama. Dilihat sekilas memang sudah benar apa yang disampaikan. Bu Wiwi tadi, jangan sampai kita menangani hama itu luar biaya yang sangat tinggi terkait dengan apa yang namanya empat huruf tadi hama, yaitu turun mutu, susut kualitas, atau susut netonya timbangan. Saya pikir itu kalau sudah terjadi. Ini pengalaman saya, Pak Mul, mudah-mudahan untuk sharing ke teman-teman. Kutu itu saya yakin-sayakinya saya pelaku industri harus atau wajib mengalokasikan biaya untuk penanganan yang terkait dengan kondisi yang ada, yaitu produksi. Karena kalau kita bicara kualitas atau tentu ada quality control, itu ternyata jauh lebih mudah dibandingkan menangani hama. Kalau menangani produksi, tentu kita sudah punya SOP. Penanganan dari awal hulu gilirnya itu kelihatan atau nampak dari apa yang dilakukan oleh staf saya. Contoh, untuk membuat beras premium, Tentu standarnya sudah ada, Pak Hol, dari mulai dari bahan baku, mulai dari uh, inlet, mulai dari processing, atau nanti setelah jadi, atau W1, W2, sehingga menjadi barang tersebut menjadi barang premium, itu semua ada standarnya. Berapa kadar air yang di... Uh, harapkan oleh uh, pelaku usaha yang khususnya beras itu, pasti 14 Berapa broken yang harus mengikuti standar premium itu dari permentan? Itu pasti sudah ada standarnya, atau bagaimana yang namanya derajat sosoknya itu berapa? Itu sudah ada aturannya, tetapi nanti dilihat in, akhirnya. Kalau sudah standarnya, itu pasti sudah dari sisi aturan, dari sisi kualitas. Pasti itu sudah benar menurut dari sisi kualitas, tetapi yang namanya hama itu tadi setuju. Benar, Bu Sri tadi menyatakan jenis itu. Saya terima kasih justru mendapatkan ilmu baru, tetapi ternyata utuh itu. Sebelum menyerang ke makanan yang kita trader penanganannya saja itu sudah membawa kerugian yang luar biasa. Kalau kita tidak melakukan penanganan hama dengan benar, contoh ini pak mul dan teman-teman mungkin yang mempunyai e, pekerjaan atau yang di industri, ibu-ibu bapak-bapak bayangin setiap penanganan satu truk itu, kalau saya itu 30 ton, Pak Mul. 30 ton itu cukup lumayan banyak. Itu kalau kita kirim, kebayang tidak kita kirim tuh ongkosnya berapa, biaya produksinya, biaya packingnya itu berapa, kita kirim sampai di si atau tujuan tertentu ada binatang yang empat huruf tadi yang dikatakan bisa empat yang namanya hama tadi itu kita kan nggak tahu ini hama dari mana sumbernya dari mana tahu-tahu sampai tempat tujuan ada hama hama itu misalkan terbang terus ada di tempat hasil produksi yang sudah siap dikonsumsi itu ada di truk ada di truk saya itu itu barang akan dikembalikan pak Mul. Oh. Artinya apa? Yang namanya kutu ini belum merusak kualitas yang ada, sudah membawa kerugian jauh lebih tinggi. Kalau 30 ton ongkos mobilnya saja kalau dari Jawa ke Jakarta 7 juta setengah. Belum karung, belum. Itu kalau dipulangin dua kali lipat ongkos yang harus ditanggung produsen. Belum nanti repacking lagi. Pertanyaan saya, apakah kalau sudah begitu kutu itu hilang? Jadi, saya jauh lebih takut menghadapi kutu dibandingkan saya menangani yang namanya quality control. Untuk memberas, membuat beras yang bagus, bukan saya, ya. Mungkin teman-teman saya sudah mempunyai SOP-nya. Kalau ada kutu, saya mau negosiasi siapa kira-kira, Pak Mul? <tuh> mau negor anak buah saya bagian QC, di saat QC tidak ada kutu. Di saat kita input yang namanya gudang, nggak ada yang namanya gudang beras itu kecil, itu tahu-tahu seperti itu kutu. Belum lagi yang namanya dari input, kita nggak mungkin kita ngontrol yang namanya kutu itu harus sejauh mana tingkat menangani kutu dengan baik. Yes, tadi sudah Alhamdulillah dari Pak Mur sudah ada upaya dari teman-teman. Karena kutu itu dari kasat mata yang kita lihat, hari ini belum ada kutu. Seminggu, dua minggu bahan baku yang siap untuk diproduksi itu masih bersih. Tetapi kalau barang tersebut Lambat dilonding, itu yang namanya mesin apapun. Itu hanya menghilangkan kutu yang hidup, Pak Mul. Yang namanya telur, yang namanya bahan kutu, itu terus berkembang. Ikut ya, kalau penanganannya itu kurang baik, itu kan berkembang menjadi larva atau bahan kutu setelah jadi kutu itu masih tanggung jawab bagian produsen. Jadi kesimpulannya, perusahaan siap nggak siap, harus melakukan atau mengalokasikan biaya untuk penanganan kutu tersebut. Berapapun itu sudah menjadi kewajiban, Pak Mul. Iya. Jadi gitu. Jadi yang saya lakukan sekarang, itu... Cenderung yang lebih efektif itu general cleaning, Pak. Jadi, kita mengantisipasi selain quality control terkait kualitas, itu mutlak sudah menjadi aturan baku suatu perusahaan. Tapi, yang saya yakin saya yakinnya, untuk penanganan utuh itu belum banyak perusahaan, khususnya beras, kecuali oleh perusahaan yang jangka panjang atau mungkin sudah mempunyai PO yang jangka panjang. Saya yakin, saya yakinnya sudah mempunyai bagaimana cara menangani kutu. Tapi yang belum bayangannya beras diproduksi, dijual, putus. Saya nggak mau tahu apa kutu loncat kayak atau kutu apa. Tapi kalau sudah kita ada ikatan MOU kerjasama dengan perusahaan lain yang terkait dengan kualitas sebelum beras itu dimasak dan masuk mohon maaf ke mulut manusia itu masih masih tanggung jawab produksi. Jadi memang sederhana, sepertinya, wah ini terima kasih saya ke Sinar Tani, memang ini sederhana sekali, kayaknya, wah kutu, itu ternyata di era seperti ini ternyata justru kalau kita lengah, kita menangani kutu, akan disalib oleh pesaing kita, karena begitu mudahnya perusahaan customer kita mengenai, oh merek ini ada kutunya, langsung di follow up di media selesai pertanyaan ini kutu kayak nggak kasihan sama Budi sudah capek kutunya seperti itu yang bagian media itu udah gampang banget beras merk ini ada kutunya padahal kita nggak tahu itu berapa apakah cara penyimpanannya cara penangannya di gudang pembeli kita tidak tahu jadi rupanya kutu harus ditangani dengan baik pak mul saya contoh, punya paneli sebentar ya. saya punya pengalaman beli beras di supermarket pas dibuka sama istri saya ada kutunya kebetulan saya kenal itu saya nggak sebutin namanya ya yes saya ke dirutnya kok biasanya saya langgan, kok sekarang ada kutunya gitu nah itu terjadi itu pak rupanya anu ya mungkin penanganan kata paneli tadi mungkin yang uh, apa uh, lolos juga nampaknya kutu itu tapi setelah diperiksa yang lain tidak ada pak tidak ada kutunya cuman yang ada yang saya beli aja gitu gimana tuh pak Nelly bisa seperti itu ya terima kasih Pak mau jadi kalau kita tidak menguasai ilmu sesuatu saya juga tahu dari Bu Wiwi tadi kadang-kadang orang kita tuh begitu latahnya Padahal apa yang dilatahkan itu bisa mematikan produksi yang. Jadi begini, Pak. Itu saya yakin, saya yakinnya bahwa beras tersebut ditaruhnya situ terlalu lama. Jadi processing antara dari kutu awal yang masih telur karena naruhnya itu di tempat lain lembab. Saya tidak tidak menjas terhadap penerima barang karena di modern market itu ada MOU kalau beras sudah tidak, eh, mohon maaf, dengan tanda kutip sudah tidak layak, bisa dipulangin. Akhirnya penangannya yang masa bodoh. Toh nanti kalau udah nggak bisa jual, bisa dipulangin ini. Mohon maaf, tidak mengikuti SOP. Contoh, beras ditaruhnya di sampingnya minyak. Oh, ya, ya, ya. Atau terigu. Biasanya itu bagian marketing itu jualnya tuh yang gampang diambil, lifo-lifo tidak ditangani dengan Ya, pokoknya yang di paling atas saja akhirnya yang di bawah nggak keluar-keluar, itu cenderung ada kutu. Kebetulan Pak Mul belinya mungkin mungkin dari kemasan bagus itu ada kutu. mau nyalakan siapa Pak Mul? Saya mau sekarang hari, saya mau menyalakan, menyalakan Bu Wiwit malahan ini. Harusnya kutu ini diangkatnya bukan dari sekarang dari kapan tahu bahwa salah satu variabel untuk menangani dalam suatu produksi penanganan harus yang namanya kutu itu bukan yang apernya tapi penanganan dari awal kan tadi biasanya itu oh beras sudah kutuan beras di gudang sudah kutuan akhirnya dijual murah bukan kata tadi kita sampaikan tadi belum rusak saya sudah rugi puluhan juta dari gara-gara kutu bisa terjadi itu ke saya saya yakin saya yakinnya rata-rata teman-teman karena kutu harus ditangani dengan baik. Apalagi Pak Mul, Bapak bayangin namanya penggilingan padi. Saya punya saya, mohon maaf, nggak besar, tetapi ya menengah. Itu yang namanya jari inlet. Masuk koleser. Itu sudah restoran ya Pak Mul. Belum, kalau digabah, saya bagian sampingnya. gitu. Iya. Yeah. Setelah polisher masuk grader, setelah grader masuk sebelum grader, berarti masuk setter masuk polisher, masuk lagi, masuk lagi tandon, setelah tandon masuk di tandon kecil yang di atas timbangan, baru proses packing. Packing. Berapa tempat yang harus dilewatin? beras untuk menuju akhir. Akhirnya setiap pos-pos ini siapa menjamin kebersihannya? Barang yang sudah di plastik di minimarket saya utuhnya nongol, apalagi di mesin yang ini dari kasat mata jauh lebih susah dibandingkan masuk yang di modern market. Justru belakangan ini saya digandeng oleh perusahaan yang menjadi mitra kita ada, diajarin buat saya Pak staf saya itu bagaimana menangani kutu dengan baik. Ternyata jauh lebih bijak itu kita menangani penangannya, jadi general training. Jadi kita digaris sekali bagian inlet atau bagian tandon terakhir itu dibersihin. Bukan hanya itu saja, dengan pengalaman saya sampaikan itu, truk yang sebelum naik kita dikasih spraying, disemprot. Lah, setelah itu saya bayangkan kita udah selesai tidak. Mungkin Pak Murda tahu jenisnya apa? Kayak kapsul gitu, Pak. Setelah naik truk itu satu tonnya itu dikasih berapa butir? Menuju Jakarta itu ditutup. Seandainya ada yang kutu kurang ajar masih ikut situ, mudah-mudahan mati. Pak. Itu hmm. baru di luarnya, Pak. Bagaimana yang ada di Andon, di Grader, di Poleser, di Koloseter. Kita melakukan general cleaning itu mutlak paling lama itu dua minggu sekali, Pak. Baru saya ingat tadi dari itu semprot setiap lubang, setiap celah. Bayangin Pak, kutu yang empat huruf tadi itu bikin pusing. Akhirnya saya harusnya mengontrol bagian utang saya udah tak bayar belum, bunga bank saya udah tak bayar belum, hari ini saya diundang sinar tani, saya harus bagaimana? Kan mikirnya harusnya begitu. Saya harus mikirin kutu. Kalau satu kutu masuk di ranah yang sensitif tadi, buyar kita satu truk, belum ongkos truknya. Belum yang saya sampaikan yang pertama tadi. Artinya apa? Pengananan mutu harus serius di tingkat industri. Belum ke situ, Pak. Tadi benar, Pak. Bayang kita, kalau saya udah bersih semuanya seminggu sekali udah bersih. Setuju Bu Sri tadi. Ternyata biang keroknya itu celah-celah lantai. Jadi kita, kita perusahaan kita diaudit Pak sama mitra kita itu. Kalau kalau audit diaudit hanya berdoa ya. Mudah-mudahan kutu ini loncat sementara aja, jangan di situ gitu. Itu di lubang-lubang itu Bu Sri, di lubang. Jadi lantainya itu kalau lubang masuk di situ. Itu yang kelihatan. Bagaimana yang dengan kutu yang lain. Jadi saya tidak panjang untuk diskusi aja Pak Mul nanti langsung komunikasi mungkin teman-teman kita mengalami saya seperti saya. Jadi kutu sekarang sudah menjadi mutlak bagi tadi Bu Sudwin karena ke mahasiswanya atau ke temannya apa itu sekarang nggak boleh dipandang sudah mata karena masyarakat kita semakin kritis masyarakat kita dengan ada medsos sampai saya pikiran negatif Pak Mul. Jangan-jangan pesaing kita ini naruh kutu di foto dikasih orang lain biar perusahaan biar perusahaan ini kena masalah. Pikiran negatif itu timbul Pak. Bayangan kita kan udah mengikuti seperti tadi SOP saya lakukan semua yang lakukan kok ada. Tapi kalau kita orang bisnisnya kan nggak boleh pikiran negatif Bu Bibit ya. Apa yang harus kita koreksi? apa yang harus kita evaluasi. Itu saya lakukan. Jadi penanganan saya bukan hanya tujuan tertentu yang kita yang kita bersihkan, tapi general planet, termasuk itu yang satu kutub, Bu Bagaimana menangani tikus? Perusahaan itu saya itu di kampung Pak Mul, di Ngawi. Bayangkan perusahaan kecil saya harus bekerja sama dengan rentokil Pak. Dan itu perusahaan besar itu, Pak. Saya berarti siap, nggak siap. Saya karena mengikuti uh, SOP yang ada, saya bekerja sama dengan Rintokil. Itu bayangan satu kalau perusahaan Rintokil itu yang 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 bermitra itu yang perusahaan sangat besar, Java misalkan, yang lain-lain misalkan kan gitu. Ini pemain beras sekarang siap nggak siap karena Bu Bibi tadi menyampaikan oh ternyata betapa pentingnya kita penanganan Utuh. Jadi tikus itu saya menggunakan Rintokil, Pak Mul. Tempat yang lain, siap nggak siap, saya harus menyediakan alat-alat fumigasi lengkap, termasuk anak buah bagian mana yang harus, nah, itu nggak boleh sembarangan Pak. Itu mungkin Pak Mur tahu, itu kalau salah nyemprot, yang jadi pinsan bukan tikusnya atau hamanya, anak buah saya. Itu saya harus melakukan uh, training itu, harus mana. Jadi begitu, Pak Mul. bisnis, tidak semudah apa yang kita bayang kita modal sekian kali sekian produk sekian outputnya sekian udah untung tidak sebelum masuk ke mulut konsumen terakhir kita masih punya tanggung jawab bukan hanya sisi uh, kualitas sisi tanggung jawab moral bagaimana kita memperhatikan dengan yang namanya pangan harus ditangani dengan baik sementara itu pak mul mudah-mudahan ya. ini ada manfaatnya terima kasih bu wiwit Terima kasih Pak Mur, apalagi Pak Mul ini nggak bisa dianggap sepele, tapi ini sudah menjadi PR bersama bagaimana menangani kutu ini dengan baik. Orang belum makan sudah rugi, apalagi makan. Udah nggak laku, susuk. itu jauh lebih banyak. menurut saya. Antisipasinya setuju dengan Bapak Mur tadi, bagaimana menangani ini dengan baik. Saya kira ini ilmu, wajib disampaikan ke teman-teman. Hari ini saya mungkin mengalami, bisa jadi, buat yang lain nanti yang akan datang karena tidak ada ilmu, kayak dulu saya sebelum tahu harus penanganan dengan baik, rugi, rugi, dan rugi bukan karena kelalaian, tapi faktor kekurang tahuan diri kita terhadap penanganan butuh yang baik. Sementara itu, teman-teman ya. dan Pak Mul, mudah-mudahan ya. ada manfaatnya. Monggo Kita langsung diskusi, yang kaitannya dengan apa yang saya lakukan. Sebisa mungkin, kalau memang itu pertanyaan ada, yang diarahkan ke saya, Ya nanti saya jawab sebisa saya, bisa saja, Pak. Ya. Terima kasih, Dokter ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa nih, Pak Nelly. Jadi beliau adalah sebagai pelaku utama dan pelaku usaha. Lebih jelas lagi bagaimana ini masalah si kecil kutu itu ternyata juga sekarang sangat mengkhawatirkan untuk produknya yang dijual tentunya. Makasih Pak Nelly, ini pencerahannya yang luar biasa ini. Baik sekalian untuk mempersingkat waktu ini ada Pak Beni Juliani dari Pak Beni Julian dari Bulog beliau sebagai penanggap utama Pak Beni silahkan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Selamat pagi salam sejahtera untuk semua Bapak <tuh> Ibu narasumber kenalkan Pak saya Benny Pak saya dari Perum Bulog pusat Pak uh, saya di bagian teknis pengendalian namanya, Pak uh, dikenal dengan nama BJ Pak dan kita sebagai teknik di Bulog ini Pak ya tanggung jawab kita betul uh, pergudangan yang seluruh Bulog di seluruh Indonesia tadi uh, kita sudah mendengar Pak rekan-rekan dari kita yang narasumber uh, kita sambil diskusi, diskusi juga ya Pak saya akan coba ya. sharing pengendalian hama yang ada di bolok Pak dari Pak Nelly tadi Pak itu dia uh, story dan ceritanya masukannya itu luar biasa ya mungkin Bapak di eskopnya perusahaan uh, satu wilayah yang kecil dan saya dan Ki Bulog itu seluruh Indonesia Pak gudangnya juga udah lumayan besar Pak uh, tidak lupa juga uh, saya turut ber apa ya bermentor dengan salah satu narasumber Bu Wiwit, iya saya sering sekali konsultasi dengan beliau pak dan juga di sini ada peserta dari pak, dari Jawa Tengah dari Semarang Pak Tatang beliau juga pak salah satu mentor saya pak oh, uh, tak kenal maka tak sayang Pak saya izin pak mau ya, mencoba ya. Uh, sebelum kita ini saya mau coba share screen ini saya Enggak. coba mengenalkan tasma di Bulog itu Pak nah ini ya, silakan izin ya Pak uh, oke okay. ah ini Pak jelas ya Pak ya kita coba jastasma di Bulog kebetulan kita merupakan salah satu unit bisnis ya Pak di Bulog untuk jasa survei yang kualiti pangan sama yang pemberantasan nama namanya disikat di jasa asma. Ini dia istilah kita di Bulog Pak. Dan kebetulan di beberapa tahun belakangan ini kita melebarkan saya Pak eh, pilot project untuk yang eksternal. Eh, ini lokasinya kita ini yang di kantor pusat Pak. Kita ada di Bulog kantor pusat di Jakarta dan kita juga punya E, cabang dan e, lokasi-lokasinya kita, pelaksananya kita itu ada di kantor-kantor ibu kota dan beberapa kota di seluruh Indonesia. Nah, kita itu bergerak di tiga e, jasa, Pak. Ada jasa komoditi pangan kita survei, kita uji mutunya, kita cek di lab. Kemudian ada pemberantasan atau dikenal dengan pengendalian hama-nya, Pak kita ada juga. Dan juga kita ada satu, uh, ini merupakan bisa dibilang pengen, uh, pengendalian hama atau penyimpanan kita ada Hermetic System, Pak. Nanti kita coba share, Pak, di sini juga sebagai intermezzo uh, dan uh, penambahan ilmu juga bagi kita juga, Pak. Untuk wilayah kerja, kita seluruh Indonesia. Nah, ini kita punya uh, jasanya ada empat dan anak-anak uh, jasa kita juga seperti ini, Pak. Kita sudah mulai merambah ke komoditas pangan, fumigasi, spraying, fogging, seperti kita punya jasa general pest control pada umumnya, Pak. Nah, kita juga ada kokon ini, Pak. Nah, ini yang dimaksud dengan hermetic system, penyimpanan kedap udara. Ini yang menarik ini, Pak. Ini di Indonesia introduksinya baru di beberapa tempat dan di beberapa perusahaan. Ini baru dikenalkan di tahun, kalau nggak salah, itu di tahun 2019. Dan juga kita lagi on proses jasa sterilisasi, Pak, atau desinfektan. Nah, kita lagi coba, Pak, ya, mengembangkan potensi-potensi kita di seluruh Indonesia. Kita singkat aja ya, Pak. Nah, kita ini fitur keunggulannya, kita personal kita ada seluruh Indonesia ada 535, Pak. Jadi, bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan yang ingin uh, kita coba atau ingin menggunakan jasa kami, feel free, Pak, silakan, Pak. Kita juga ada free konsultasi juga. Kita jalan seluruh Indonesia, kita ada sertifikat teman-teman. Inovasi komitmen kita juga uh, tidak perlu dipertanyakan lagi, Pak. Kemudian ini kita sudah ada sertifikasi khususnya Pak untuk teman-teman. Kita juga akan menambah lagi sertifikasinya sebagai salah satu prasyarat bagi kita Pak dari mulai teknisnya sampai ke yang perizinan supervisornya. Ini nanti kita sambil singkat ya Pak ya. Ini kita sambil diskusi juga. Sosiat kita ada Spapi dan Bapak Ft. kita ditunjuk juga ya Pak. Klien kita juga udah cukup lumayan banyak digunakan di UBJS Tasma. Oke Pak, nanti ini singkat kata untuk gestasma. Saya coba uh, share yang main poinnya ya Pak. Kita di sini izin, saya close dulu. Nah ya stop share dulu ya. Kalau kecepatan mohon sampaikan ya Pak. Saya juga di sini coba mengejar uh, waktu karena materinya sebagian besar sudah uh, disampaikan oleh Bu Wiwit dan juga Bapak-bapak Ibu Paneli dan Pak Murdi terkait dengan apa pengendalian hama kita coba saya akan coba share kalau di Bulog itu seperti apa sih kurang lebih kan kita gudangnya agak lumayan besar ya Pak ya prinsipnya sih sama aja ya Pak nggak terlalu beda juga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Wiwit itu sudah mencakup kurang lebih 90 persen nah saya coba mendespraktisnya untuk eh, di pergudangan itu seperti apa ya Pak Nah, ini simpel hama organisme yang dapat menyebabkan kerusakan komoditi barang dan juga dapat merugikan manusia. Nah, ini prinsip secara umum untuknya hama itu banyak sekali jenisnya bahkan eh uh, bisa juga dikategorikan yang tadinya bisa jadi sebagai hewan perayaan, tapi kalau sudah masuk sebuah uh, lokasi tertentu itu bisa dikatakan oleh hama. Jadi ini adalah uh, pengertiannya bisa secara umum, bisa juga secara mungkin dia salah tempat atau bagaimana itu juga bisa juga ya Pak ya kalau soal hama. Nah, mengemas siklus hama itu ini saya eh, dari mentor saya Pak Tatang juga dia ada banyak sekali, tapi salah satu yang utama adalah mas makanan air dan sarang di sini dia eh, tiga faktor utama kenapa hama itu bisa muncul. Makanan ada, air ada, sarangnya juga ada. Nah, terus mungkin iklim itu juga sangat mempengaruhi predator, ini juga bisa, dan manusia. Kita sendiri yang membuat bagaimana hama itu ada. Baik, nah ini komoditinya, itu di hama itu serangannya bisa kehilangan 10-50%, Pak. Jadi, apa yang dikatakan oleh paneli secara praktisi langsung itu memang betul, Pak. Kerusakannya itu yang di kita juga di juga, Pak potensinya juga ada ya kalau dengan serangan hama tapi di sini kita bagaimana bisa meminimalisir potensi kehilangan karena yang kita hadapi adalah makhluk hidup makhluk hidup ini bagaimana ya gibarat bagaimana kita intens memusnahkan mengendalikan pasti selalu ada aja yang survive tidak bisa 100% nah kadang yang disampaikan panel itu betul kita sudah sudah apa ya sudah di packingnya rapih sudah betul betul tapi kadang potensi hama itu muncul tetap ada mau yang dikemasan kedapkah mau yang dikemasan plastik yang di seal yang dikemasan karung apalagi nah, itu memang yang kita hadapi adalah makhluk hidup sama kita juga kadang kalau manusia itu kayak mohon maaf covid ada yang ada, tapi kita juga bisa survive sama halnya seperti makhluk hidup jadi inilah uh, ekologi dari sebuah hama itu. Mereka juga survive-nya juga cukup tinggi. Jadi selanjutnya pertumbuhan serangga hama itu cepat ya Pak ya, jauh sebelum disimpan juga, disampaikan oleh Bu Wiwit, mungkin setelah di pasca panen itu yang agak cukup kritikal Pak, bahkan mungkin juga bisa terinvestasi di pada saat gudang pengolahan. Nah ini juga bisa juga Pak, kadang ada di beberapa mitra kita juga ada yang terindikasi juga ya Pak untuk yang pada saat pengadaan beras masuk itu mungkin di sana ada yang membawa hama tidak kelihatan tapi mungkin di dalamnya sudah ada entah itu sedikit tapi itu akan menjadi ya salah satu faktor itu sifatnya dari sebuah hama jadi di dalamnya itu sendiri pun juga ada juga gitu mungkin ada telurnya juga gitu nah ini pentingnya pengendalian hama dan kita langsung ke teknisnya aja, Pak. Di PHGT itu ada banyak piramidanya seperti ini. PHGT ada yang dari kontrol fisik, layout gudang, kita berbicara mengenai gudang, sanitasi, inspeksi, perangkap, identifikasi, sampai yang paling atas adalah chemical atau pesticida. Dari segitiga ini, saya agak mewarnai yang warna oranye ini sanitasi gudang. Karena dia perannya, Persentasenya itu yang paling besar pak dalam mempengaruhi perkembangan dan pengendalian hama di gudang. Jadi kita memiliki prinsip ibarat di sebuah rumah gitu kan. Terus dia bagaimana biar hama nggak datang, lalat nggak datang. Kita naruh sampah di situ, kita mengharapkan lalat nggak datang tuh nggak mungkin. Jadi bagaimana kita harus bisa sanitasi gudang ini atau sanitasi tempat kita berada biar ini hama nggak datang. Sedangkan kalau kita berpotokan ke ah saya maunya ke ke ha, apa namanya semprot saya maunya di fogging saya maunya di iniin yang penting hama mati yang penting ini selesai kelihatan selesai tapi dia faktornya hanya 5%, bahkan kurang jadi memang kita terbesarnya ini kalau di segitiga PHGT adalah yang lebih di sanitasinya dan monitoringnya jadi inspeksi itu perlu sekali di awal memang cukup apa eh, apa ya harus membutuhkan orang yang teliti dan telaten dalam melaksanakannya ini. Kemudian secara umum teknis pengendalian lama itu ada dua pak, ada preventif dan kuratif. Kalau yang preventif itu pencegahan, teknis analisis pencegahan bisa chemical dan non chemical. Kalau yang kuratif itu langsung membunuh. Nah mungkin lebih dominannya di chemical. Nah kalau di bulog itu kita ada yang sanitasi, pembersihan, pergudangan, ditata semuanya. Bahkan sebelum dilakukan kegiatan treatment kita dirapihkan, dipakum, dibersihkan, semuanya harus bersih. Nah, terus di hari-hari di kita juga mengontrol, Pak. Ini kita bisa lihat foto di atas, itu ada monitoringnya, gudang itu harus sudah bersih dulu, Pak. Nah, bangunannya, dindingnya, lantainya, bahkan mungkin di peralatannya dan palet-paletnya sama, tidak hanya di dalam, tapi kita juga di luarnya juga harus kita bersihkan. Jadi lengkap ya, luar dalam harus bersih. Kemudian, nah, ini salah satu pencegahan kita, Pak, kalau di bulog. Nah, kalau orang bulog itu dia skalanya cukup besar ya Pak. Jadi kadang kita bagaimana berputar otak, gimana sih caranya hamanya ini sifatnya seperti apa. Bagaimana kita mengontrol sebelum kita lakukan chemical. Nah, kita ada yang namanya light trap. Tapi ini sudah teknologi yang mungkin lama ya, tapi penerapannya sudah hampir sebagian besar. Bahkan mungkin ada dimodifikasi, ada yang menggunakan listrik, kalau yang ada di kalau kita ke kafe ya, itu ada juga yang light trap. Dan ini kita menggunakan, ini kita custom, Pak kelek agak cukup besar. Bahkan kalau yang di gudangnya kita, kalau yang di ukuran kurang lebih 1000 sampai 2000 ton kita butuhnya 3 sampai 4. Nah, yang seperti ini kita uh, gunakan. Nah, ini kalau nggak salah ada videonya ya, Pak. Kita coba nyalakan sedikit. Nah, ini di malam hari videonya. Jadi di sini kita apa, memanfaatkan sifat nocturnal hama. Nah, malam hari. Dan ini lumayan ya, Pak. Dalam kurang lebih 3 sampai 6 bulan dia bisa mengurangi tingkat serangan hama sampai 50%. Jadi ini yang paling uh, direkomendasikan di awal. Nah. Kemudian ini ada proofing yang sampaikan juga proofing itu dari sisi desainnya ya Pak, ini ada tiga foto yang yang butuh di proofing itu mungkin ada serangan burung. Mungkin ini juga di, di uh, paritnya butuh juga ya dari apa sekat atau mungkin pagar besinya terus dari saluran-salurannya. Itu dari sisi proofing. Nah, tapi provin juga dia berkembang itu bagaimana dia ini kan ada atap ada cahayanya. Nah, ternyata ada di sebuah penelitian bahwa kalau di gudang dia ya pencahayaannya cukup, itu bisa mengurangi juga tingkat serangan hama. Jadi banyak juga yang bisa kita pelajari. Oh, ternyata dengan kita mendesain dari bangunan ini juga bisa turut sebagai salah satu faktor untuk mengurangi meminimalisir perkembangan hama. Dan ini ada spraying fogging. Nah, ini Bu Wit, ini ke kita eh, di dinding-dinding ya, di dinding, di lingkungan, nah terus ada juga di pepohonan, juga fogging juga sama ini pencegahan. tapi bisa juga kadang kita eh, ada spot kalau memang ada situ potensi-potensi ada serangan nama, kita bisa langsung di spot spray. jadi ada spot ya, tidak secara langsung. jadi kita memonitor sambil monitor kita bawa spot spray. nah mungkin di beberapa penerapan general pest control ada yang seperti ini juga, gitu pak. Itu yang untuk spraying fogging, Pak. Uh, kemudian ini yang difumigasi secara prinsip. Fumigasi itu kita menggunakan cover sheet atau plastik sheet. Nah, ini sudah bersifat chemical. Menggunakan uh, senyawa racun atau fumigan yang uh, racun pernafasan. Nah, bahan aktifnya macam-macam. Ada yang pospin, ada mungkin metil kalau yang di pelabuhan. Ada juga sulfur, ini yang introduksi baru. Uh, ini... Kalau yang kita apa digunakan di blog tuh yang paspin ya, ada juga pakai paspin yang paling major dominan gitu. Ini pak dan seperti ini penerapannya juga tidak boleh orang sembarangan, harus terlatih. Dan, dan e, ini beracun sekali memang, jadi butuh pengaman dan safety yang cukup untuk e, melaksanakan kegiatan ini. Kemudian kalau kita lihat lagi, nah ini yang hermetik pak. Ini introduksi baru tahun 2019, memang. Di Indonesia ini sudah baru diintroduksi kurang lebih 2018-2019, ya, ya. tapi ini di luar negeri sudah diintroduksi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi dia itu kayak apa ya? penyimpanan beras. Nah, dia di vakum sama kalau kita beli beras yang divakum, tapi ini dalam jumlah besar. Nah, divakum ini kalau yang kita eh, Bungbulak punya ini kapasitasnya sampai 200 ton up to, up to 200 ton. Ini bisa menyimpan beras sampai 1 sampai 2 tahun. Nah, ini menarik nih ini. Tapi ini introduksinya eh, di awal highly cost ya karena eh, apa ya ini? Ini tapi life sebenarnya sampai 10 20 tahun. Ini masih bisa digunakan recyclable terus. Nah, ini hama di dalam mati karena ya, ada oksigennya hanya 0,5 sampai 1%. Ini kecil sekali di sini. Jadi, jika ada Bapak yang mungkin berminat, kita juga bisa menyediakan sistem ini ke bapak sekalian. Untuk nyimpan bakatul bisa juga ya, Pak Anu? Bisa. Tidak hanya pakan, eh tidak hanya pangan, tapi pakan. Bekatul bisa, tepung, uh, apa itu yang dari gandum, uh, itu juga yeah. bisa. Yeah. Yang sekarang seduh gandum itu bisa juga pak. Dan yeah. ini yeah. sampai satu tahun dia fresh seperti yeah. baru. Ah, yeah. nah, jadi ini introduksi teknologi baru. Soalnya kalau katul itu dedakan mudah mudah tengik ya, mungkin yes. dengan ini bisa tahan ya. Tahan pak, prinsipnya yeah. satu dedak yang Bapak simpan itu sebisa mungkin kering. Hmm. Pokoknya kering, kadar airnya kering dimasukkan. Ini kita sempat tes uh, itu sampai 6 bulan masih bagus. Biasanya kan kalau dedak itu kan 1 sampai 2 bulan datangnya ya, Pak ya. Yeah, Apalagi kondisi yeah. lingkungan dia kan uh, apa ya menyerap absorb air di kandungan air di udara. Nah, itu salah satu sifatnya. Tapi kalau di dalam ini dia tidak karena uh, udara di dalam itu apa? mampat atau apa? padat gitu loh, Pak. Jadi si si oksigennya hanya 0,5. Jadi kalau kita di udara bebas ini itu oksigen tuh kurang lebih 20, 21. Nah, sedangkan yes. di dalam ini itu 0,5 sampai 1 kecil sekali. Nah, ini udah dijual di Indonesia, Pak? Ini luar negeri, Pak. Di Indonesia ada. <laughs> Belum ada. Kalau pernah ada, ada importer. ada <laughs> importir. Eh, ya, tapi kalau bapak berminat pak, kita bisa demo kan pak. Kita punya alat di sini. Dan kebetulan klien kita sudah cukup banyak pak yang menggunakan ini lebih di pabrik pakan sih pak. Kayak kargel tadi salah satunya itu menggunakan yeah. jasa kita pak. Dia kebetulan nyimpen uh, dedak ah yeah, di situ. A, yeah. Oke ya pak. Ini saya coba yeah. lanjut. Nah, ini kita salah satu kegiatannya ada serangga kontrol, monitoring, pengukuran gitu pak. Nah, tapi sebelum kita lakukan ini kita sudah memeriksa. Uh, apa tidak ada yang kebocoran oke okay, uh, demikian pak kita coba sambil ya. sharing secara ya. skala besar nanti mungkin apabila ada pertanyaan monggo pak kita sambil sharing saja saya juga ya. mungkin kalau ada teman-teman yang seperti pak Nelly yang punya ilmunya cukup weh lebih senior dari saya pak uh, <sing> <perasaan. sing> pa pa. pa ya, Nelly sudah matang di sana pak ya mungkin <sing> <sing> yang bapak yang mungkin bapak yang di skala perusahaannya Bapak itu ada hal-hal yang mungkin detail yang bisa saya coba introduksi di Bulog, Pak. Jadi, biar kita yeah. bagaimana, tangan yeah. pangan kita lebih baik ke depan. Yeah. Baik Bapak, Ibu, uh, terima kasih. Apabila ada yang kekurangan, saya mohon maaf. Apabila tapi Daya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Beni. Saya kira luar biasa juga ini melengkapi uh, hasadah kita tentang masalah pergudangan ini, terutama hama. Bisa sekalian, kita masih punya waktu ini. Paling tidak ada 30 menit untuk para penanya ini dari dari anu dari floor dari pemirsa maksud Ini ada berapa tadi? Ada Pak Huda Alhak, ada Pak Supramono SP dan ada juga yang pertanyaan yang anu ya yang yang chatting ya tertulis ya. Silahkan Pak Huda 2L3, Pak Gu, Pak Gupron Arshad, tiga tiga orang dulu. Silakan Pak Huda, Pak Huda Al SP ini dari mana? Atau Pak Pak Gupron? Silakan Pak Gupron, silakan Pak Gupron Arshad dari mana Pak? Tolong singkat padat. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak, Pak. saya Guproni Arshad dari BPTP Kalimantan Barat. Walaupun sekarang mungkin BPTP sudah mau diganti namanya Pak ya. Eh, tenang aja, sudah. Bapak <laughs> belum pindah ke Brin, kan? Oh, udah belum, pindah. <laughs> <laughs> Silakan ya. Pak. Ya jadi saya ada beberapa pertanyaan ini nah, sebentar. Hmm. Ya jadi uh, pertanyaan saya tuh yang pertama. Uh, untuk pengendalian secara organik Apakah ada bahan untuk pengendalian hama? hama gudang yang organik sifatnya gitu Kemudian yang kedua Apakah pestisida organik bisa efektif dan berapa lama bisa bertahan gitu. kemudian yang ketiga ini mungkin spesifik untuk vendona itu Pak untuk pengendalian hama dalam rumah itu apakah dimungkinkan dan bagaimana keamanannya untuk manusia? Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Ron. Pak Huda, silakan, Muda. Pak Huda Alhak, ya, silakan, silakan. Dari mana, Muda? Silakan. Suaranya belum keluar. Testing. Ya, ya, oke. Okay. Iya, saya pengguna Vendonas sejak 2017, pak. Dari saya mana Pak Huda? Mohon maaf dari, dari mana? Dari PT Teknopes pak. Pengendalian nama oh. pak. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Uh, yes, saya nasen. rasa mm, mungkin uh, tidak ada pertanyaan pak. Mungkin saya juga mengharapkan ada acara ini terus dari uh, tabloid maupun dari BSF mengadakan acara ini terus, Pak. Karena memang saya pengguna merasakan banget hasilnya hmm. ketika penggunaan di lapangan, terutama di pengendalian hama gudang. Yeah. Iya. Ya. Oke, oke, Pak yeah. Ma okay, okay, Ya memang nampaknya ini tadi pesertanya udah tembus 700, sekarang turun ke 600 nih, 592 ya. Jadi memang luar biasa teman-teman di daerah ini haus uh, pengetahuan tentang ini kan langka kita tampil hama gudang ini hmm, baru kita kupas sekarang ini masih betul, ada betul, Pak. Ma ma ya yang 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 chatting masih Ini eh, saya bacakan ada beberapa penanya ini dari yang langsung ke kami dari Ibu Ella Pasaribu. Treatment apa yang paling efektif untuk hama gudang? Ya. Yang kedua dari Patri Eko dari Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan. Pengendalian hama gudang disebutkan Penggunaan pestisida kimia, apakah sudah dilakukan dengan menggunakan pestisida yang ramah lingkungan? Sama tadi, dengan Pak, anu pertanyaannya, adakah pestisida yang dari nabati atau yang ketiga dari Christian Prasitian ini dari Bulog? Apakah umur simpan komoditi berpengaruh terhadap kerentanan komoditi akan serangan hama di gudang? Yang keempat dari Yosep SP dari Sekadau Kalimantan Barat, apakah produk Pendona tidak mempengaruhi kualitas bahan pangan yang ada di gudang? Ini tentunya ke Pak anu, ke Pak Mur, Murdi, Mama Murdi ini. Dan yang kelima dari Edo. Dari forum Bulog juga, saya mau tanya, bagaimana ya cara pencegahan hama kutu pada tempat penyimpanan beras pada skala rumah tangga? Karena kutu itu terlalu cepat berkembang. Nah. Yang keenam, dari Munawir Esos, penyuluh ini, penyuluh swadaya, bagaimana cara mencegah pendona dengan cara sederhana tidak ribet tapi ampuh? Nah. Jadi maunya tidak ribet tapi apa? Ketujuh dari artis Sukmiati dari Bulog juga pengendalian hama dengan bahan kimia yang terus-menerus dapat menyebabkan hama menjadi resisten. Bagaimana solusinya agar pengendalian hama dapat efektif dan tidak menyebabkan hama resisten? Yang kedelapan dari Lodophicus Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, apakah produk pedona tidak berpengaruh pada kesehatan manusia? Nah, baik sekalian, tadi ada dua penanya langsung dan ada delapan tadi penanya yang melalui chatting ke kami. Silahkan Pak Ibu, ke Ibu dulu ya, atau sebentar. Ke Ibu dulu, Bu Wiwid, silahkan Bu Wiwid direspon. Baik, Terima kasih untuk pertanyaan dari rekan-rekan semua yang hadir. Nah, terkait beberapa pertanyaan ini yang menanyakan bahwa eh, pengendalian yang efektif itu yang mana gitu ya. ya. Mengingat ini adalah eh, kon dalam konsep pengelolaan hama gudang terpadu memang eh, tindakan pencegahan yang itu mungkin belum disebut pengendalian ya. Pencegahan ya. memang itu yang paling baik ya. Paling baik dalam arti itu upaya yang memang harus uh, paling utama dilakukan karena uh, Pak Nelly sendiri sudah membuktikan ya Pak ya kalau ini sampai terlewat uh, itu uh, implikasinya sangat besar. Nah sementara kalau untuk pengendalian yang paling efektif uh, dan kekurangan artinya uh, kalau untuk paling efektif kalau dari sisi untuk eradikasi yang langsung artinya cepat. Uh, cepat untuk uh, efeknya itu tentunya kimiawi, ya. Uh, tetapi, uh, jika kita ingin mendapatkan keamanan tadi, ya, memang tidak bisa instan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil pengendalian yang baik, tentunya uh, melalui proses-proses yang telah dijelaskan tadi. Jadi, untuk mana yang efektif, itu tergantung situasi tadi. Kalau untuk produk yang uh, seperti di industri ini, memang kalau yang akan dikirim cepat seperti itu, pasti dia akan menggunakan eh, uh, andalanya adalah kimiawi di akhir sebelum pengiriman ya. Tetapi dalam proses untuk menjaga dalam jangka panjang itu tidak bisa hanya mengandalkan uh, kimiawi tadi. Tentunya proses yang tadi pencegahan itu akan menjadi uh, upaya yang yang apa yang harus dilakukan terus menerus. Kemudian untuk pertanyaan yang uh, terkait umur simpan, apakah jika uh, komoditas ini disimpan lama akan mempengaruhi kerentanannya terhadap terhadap serangan hama. Tentu saja pastinya ada karena kalau komoditas ini disimpan dalam waktu yang lama, dia akan ber, apa ya, berinteraksi dengan kelembapan yang ada, kelembapan lingkungan yang ada. Nah, jika terjadi suatu perubahan misalnya kadar airnya yang tadinya mungkin kalau beras itu 14, kemudian disimpan dalam jangka waktu lama, terus kemudian ada musim uh, uh, musim hujan dan segala macam, dia bi biasanya sifatnya uh, apa? Uh, sifatnya itu akan merespon uh, kelembapan dari lingkungan. Jadi kalau misalnya lingkungan dingin atau kelembapan tinggi, dia akan juga Terpicu untuk juga menyerap kelembapan tersebut, nah, kelembapan yang lebih tinggi itu akan mempermudah serangga juga untuk istilahnya menyerang komoditas tersebut. Nah, tentunya dengan mud, lebih mudah menyerang atau lebih mudah makannya akan membuat uh, komoditas tersebut lebih rentan. Kemudian tadi ada pertanyaan juga dari Bu Ati ya, terkait uh, bahwa... Pengendalian yang telah dilakukan secara terus-menerus itu solusinya, eh, akibatnya, atau implikasinya eh, akan menyebabkan resistensi. Nah, ini tentunya adalah pengendalian yang menggunakan eh, chemical. Nah, seperti insektisida ini, jika digunakan dalam jangka waktu terus-menerus, kemudian juga eh, ada juga korelasinya dengan penggunaan yang eh, tidak tidak proper artinya tidak layak atau mungkin uh, kurang baik uh, penerapannya implementasinya ini bisa mengakibatkan terjadinya resistensi. Nah apa solusinya? Solusinya adalah salah satunya adalah mengganti penggunaan bahan aktif yang digunakan. Nah jika uh, ya ini saya nggak perlu menyebut ini salah satu yang memang sekarang ini dirasakan adalah Terjadinya resistensi terhadap kecenderungan adanya resistensi terhadap fosfin yang digunakan untuk fumigasi. Nah, memang kalau fosfin itu di Indonesia sudah digunakan puluhan tahun ya, dan aplikasinya kita tidak bisa memungkiri juga bahwa aplikasi di lapangan seringkali dilakukan juga kurang kedap. Nah, kurang kedap ini implikasinya apa? Kalau kurang kedap itu artinya konsentrasi yang seharusnya diterima untuk mematikan serangga hama itu tidak sepenuhnya diterima oleh serangga hama karena apa karena banyak yang hilang atau bocor nah ini akan memicu terjadinya resistensi nah tadi saya sudah sampaikan untuk mengatasi hal tersebut tentunya bisa mengganti sementara dengan bahan aktif yang lain untuk memutus rantai resistensi tadi untuk selanjutnya jika sudah uh, sudah dibiarkan beberapa lama untuk uh, serangga yang resisten tadi sudah teratasi dengan penggunaan bahan aktif yang baru uh, nanti bisa kembali lagi kepada uh, penggunaan bahan aktif yang lama yang dirasa sebenarnya efektif di awalnya. Itu mungkin ada yang ketinggalan, ketinggalan atau tidak, Pak? Ya, terima kasih Ibu Wiwid. Sama-sama, Pak. Saya langsung ke Pak Murdi. Silakan Pak Murdi. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Sebelum saya menjawab lebih lanjut, tadi saya ingin nambah Ibu Wiwit tadi ya tentang pertanyaan mengenai penggunaan kimiawi apabila terus-menerus maka akan menyebabkan resistensi ya. Ini sekedar tambahan aja tadi yang sampaikan oleh Bu itu sudah benar sekali. Jadi salah satunya adalah mengganti dengan uh, produk atau bahan aktif lain. Jadi sebelum saya menambahi bahwa mekanisme resistensi itu akan terjadi apabila kita memberikan uh, bahan kimia tidak sesuai aturan, tidak sesuai rekomendasi yang disampaikan oleh uh, prinsipil atau perusahaan pembuat. Kenapa? Karena kita mengeluarkan dosis atau konsentrasi rekomendasi itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PSP atau badan di Kementerian Pertanian yang lebih dulu meneliti good agricultural practice artinya berapa dosis mematikan untuk target hama gudang kalau tadi vendonya kita sampaikan 0,5 sampai 1 mili Bapak-bapak hanya menggunakan 0,3 misalkan Mungkin pakainya, wah ini hanya untuk ambu-ambuan aja atau semacam itulah. Nah, pada dosis yang rendah ini, pada dosis yang tidak mematikan itu akan membuat antibodi dalam tubuh serangga menjadi kuat apabila dia diberikan dengan dosis penuh. Sama dengan kita manusia misalkan, kita sakit kepala kita minum maaf nih parasetamol. Kalau tubuh kita beratnya 50 kg ke atas satu tablet sekali minum kita minumnya setengah, jadi setengahnya nggak sehat, setengahnya juga eh, nggak sakit gitu ya, jadi itu yang menyebabkan nanti mekanisme resistensi sehingga kalau kita panas lagi, diberikan satu tablet nggak mempan, mintanya satu setengah atau dua. Nah kalau ini dilakukan dengan eh, kimiawi di gudang, nanti pertama bapak boros, yang kedua juga nanti kesulitan mencari eh, chemical yang lain yang mungkin anak sekedar coba-coba beli ternyata nggak efektif. Nah, makanya kita sarankan untuk mencegah terjadi resistensi, lebih dulu Bapak-Ibu menggunakan sesuai dosis rekomendasi ya. Kemudian benar sekali kata Ibu Wiwit, saya menambahkan bahwa di dalam uh, internasional kita punya uh, Insektisida Resisten Action Committee atau AIRAC, oh. di mana di situ terdapat tabel yang mengatur peredaran uh, semua insektisida ada gangguan suara. Oh maaf, maaf, kemiut ya, Pak Bapak. Maaf, yeah, maaf. Yeah. Sorry, sorry. Oke, okay, saya ulang. Yeah. Uh, sampai di mana tadi Pak Mul? Ya, Kita... ya yeah. yeah, sekarang udah udah ini lagi, on lagi. Oke. Okay. Pendalian. Ya, sisi data tadi. Sampai Baik. Akhirat jadi Akhirnya ya Ibu ya. Jadi ya. akhirat ini ini menggolongkan semua pesisir yang beredar di dunia. Kalau tadi disampaikan oleh Ibu Wiwit mengganti chemical yang lain, sekarang pemerintah kita melalui Departemen Pertanian itu sudah mewajibkan prinsipil untuk mencantumkan golongan apa dari insektisida yang kita keluarkan. Contohnya misalkan ada insektisida golongan 1A dari karbamat, maka nanti Bapak Ibu hanya membaca tulisan itu aja. Berarti dipakai mungkin empat kali atau lima kali, Kemudian yang keenam kali ganti yang 1B atau atau golongan 2A dan segala macam yang sesuai dengan target yang kita kehendaki. Itu ya Ibu yang tadi yang uh, menanyakan tentang resistensi ya. Kemudian tentang vendona sendiri apakah vendona tidak menyebabkan perubahan warna pada bahan yang kita simpan seperti beras. Jadi saya jawab tidak Bapak Ibu. Tadi sudah ada salah satu uh, rekan kita Pak Huda ya yang sudah menggunakan Vendona dan beliau alhamdulillah merasa sangat terbantu sekali menggunakan Vendona untuk mengendalikan hama gudang ya jadi saya sampaikan Vendona ini tidak menyebabkan perubahan warna pada bahan makanan kita yang kita simpan dengan catatan jangan disemprot langsung ke bahan makanan tersebut ya jangan disemprot ke berasnya jangan disemprot ke jagungnya tapi tolong disemprot ke lantainya ke dindingnya atau telah-celah e, pintu atau jendela tadi atau di karungnya itu tidak akan berpengaruh terhadap e, warna dari beras sendiri kemudian tadi ada pertanyaan Apakah vendonya bendona berbahaya terhadap manusia kalau saya bilang ini bahan e, agrochemical, Bagaimanapun juga, kita sebut ini sebagai racun. Jadi, saya katakan ini berbahaya apabila diminum secara langsung. Itu ya, jadi tolong tadi, vendonya sudah saya jelaskan. Relatif bagus dipakai untuk mendengarkan nama gudang, tetapi nanti, bapak ibu, cara menyimpannya juga harus di tempat khusus. Jangan disimpan di dekat yang mudah dijangkau anak-anak, nanti bisa terminum. Nah, kita nggak tahu ya, naudzubillah mindalik. Atau bisa juga Bapak Ibu nanti misalkan wah biar wadahnya kebesaran 5 liter, saya tuang ke wadah yang lebih kecil. Kebetulan nuangnya ke wadah mohon maaf air mineral. Wah, ini dikiranya sirup atau dikiranya yang lain Bapak-bapak itu bahaya sekali. Itu tidak boleh dilakukan ya. Melalui webinar ini saya sampaikan dilarang untuk merepacking atau memindahkan Vendona ke botol-botol lain yang hanya tujuan untuk supaya gampang aplikasinya. Sekali lagi ini tidak diperbolehkan, karena untuk menghindari kejadian seperti itu. Sekali lagi kalau Bapak menggunakan secara bijaksana seperti yang saya sampaikan di depan dengan menggunakan dosis 0,5 sampai 1 mili kemudian per meter persegi Bapak semprotkan seperti itu insya Allah tidak akan ada bahaya kepada manusia Bapak Ibu, karena Vendona juga bersifat Uh, mudah evaporasi, ya. Jadi, beda sintetik ini mudah uh, hilang apabila bahan itu dicuci. Misalkan nanti uh, ada yang, misalkan, mohon maaf, terpapar sedikit ke beras, kemudian berasnya dicuci, itu juga bahan akhirnya akan hilang karena ini bahan beda sintetik. Yang kedua, juga dia, apabila kena panas, juga akan evaporasi, menguap, juga hilang, Bapak Ibu beda dengan golongan fumigan seperti post -toxin itu ya itu relatif sangat berbahaya seperti kata Pak Nelly tadi memang e, kondisinya sangat sangat berbahaya jadi pada saat bapak memasukkan dalam e, cover pada saat membuka harus hati-hati supaya tidak gasnya terhirup oleh manusia saya kira itu bapak ya. yang bisa sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kalau ada yang kurang nanti bisa tanya lagi Wah. ya terima kasih, Pak Amudi saya lanjut ke paneli. Barangkali, paneli mau direspon tadi ada beberapa yang, ya Pak Mul, justru ya. yang saya respon malah pertanyaan dari temannya, Pak Benny. Ini, salam kenal, Pak Benny. Jadi, justru <tuh>. tadi pertanyaan dari teman-teman di Bulog, uh, tetap resistensi tadi atau kerentanan terhadap uh, jadi pertama, sepengetahuan saya, itu mutlak, Pak Mul. Ya, kalau kita nyimpen, apapun yang disimpan itu pertama adalah gudangnya, hmm. gudang telak buat saya. Sejauh mana tingkat kelembaban, yeah. satu, ventilasi, yeah. termasuk penyinaran. Yeah. Kalau dulu belum belum memenuhi syarat itu, belum belum nyimpan barang-barang gudang sudah lembab, itu hmm. saya pikir sangat sensitif. Kalau sudah gudang itu memenuhi syarat dari sisi kelembapan, pencahayaan, termasuk ventilasi tadi, itu baru kita mau menyimpan barang. Menyimpan barang, khususnya beras, ini mungkin Mas Beni udah jauh lebih ini, tapi apa yang saya lakukan yang pertama, saya singgung pernah tadi, sama, yang kirim kita ngirim ke beras, ke bulog, ini ini nggak apa-apa, saling koreksi Pak Beni. Ya, ya. Itu kalau udah ada kutu di truk, nggak tidak bakalan akan dites. Tapi baliklah, itu salah satu SOP yang memang dilakukan. Kembali lagi, Pak Mul, barang, justru kalau beras, tadi syarat-syarat-syarat yang idealnya gudang, saya sudah ideal. Baru kedua, barang yang disimpan, makanya standar SOP dari bulog atau dari uh, manapun yang terkait dengan beras, kadar air, yang barang untuk kita simpan tidak boleh dari 14. Kalau kadar air 14, penanganannya baik, di bawahnya itu harus pakai palet, Pak Pol. Ya. Yeah. Dengan penyiraman baik, apa itu satu tahun tidak akan rusak. Rusak ya. Satu tahun tuh Pak, kadar air 14, derajat sosok, bla bla bla. Tapi kita tidak bilang tidak ada kutu. Tetapi barang tersebut tidak mudah dimakan kutu. Kalau memang idealnya itu dilakukan pakai palet, ya, kadar air tetap terjaga satu tahun saya jamin ya. karena hampir rata-rata bulog mendapatkan barang itu MT1 bulan 2, 3, 4. Ya. MT2 6, 7, 8. Ya. Baru MT3 9 atau 8, 90. Baru pan, bulan 11, 12, 1 tidak ada panen. Biasanya panen pun sedikit. Bulog ya. akan mengeluarkan barang. Kalau satu tahun dengan penyinaran bagus, ventilasi bagus, termasuk itu hanya kutu. Kutu kalau kondisi fisik barang tersebut bagus, difumigasi itu selesai. Yang nggak boleh Pak Paul, itu penyimpanan di atas 14 persen kadar air persis disampaikan Bu tadi. Kalau beras kadar air di atas 14 sampai 16, nggak usah nunggu bulan-bulanan Pak Paul dua minggu kadar air kalau 15, itu sudah ada lembab penyakitnya bukan hanya di kutu tapi jamur karena itu kurang kering itu tuh ya, ya. ini 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 sensitif ini makanya dibutuhkan dryer yang baik ya. baru setelah kerentanan tadi terselesaikan penyimpanan baik biasanya yang saya lakukan sebelum bahan baku penyimpanan yang agak lama tadi diproses itu baru dilakukan kasih lagi, Pak Mul. Jadi untuk ya tadi pencegahan terhadap kondisi jadi mati dulu, baru diproses itu cenderung saya tidak bicara alat tadi alat tadi kan harus kita benerin semuanya itu akan meminimalkan resiko terhadap khususnya hama. Sementara itu Pak Mul yang terkait tadi udah dijawab sama yang lain. Paneli, Buntan, Pak punten, kalau umumnya beras begitu keluar dari anu langsung masuk karung, itu itu berpengaruh nggak terhadap ketahanan anu uh, simpan, Pak? Mulai dari input, ya. itu harus terjaga. Jadi, ya. quality control harus kuat di situ. Jadi, nggak ngaruh mau bisa langsung dikarungin nggak. Yang penting, kualitas yang dikarungin itu kan biasanya kalau mesin-mesin yang sudah modern, justru nggak berani dicurah, Pak, langsung di-packing. Ya. Oh. Ada yang model vakum atau model yang tadi bilang itu plastik, atau karung. Yes. Tetapi yes. keluar dari output hmm. itu sudah bersih, rapi, dan semua terjaga. Termasuk jenis, Pak Mol. Yes. Pandan wangi dengan IR64 yes. itu cenderung mempunyai kadar gula yang lebih tinggi. Wangi itu cenderung gampang, lebih cepat mendapatkan putu dibandingkan IR64. Oh. Saya juga enggak tahu, sampai hmm. sekarang itu tugasnya Bibi tadi, ini apa faktornya? Saya pikir itu karena panen wangi itu cenderung lebih pulen dan mungkin karbonya karbonnya itu lebih itu, itu cenderung lebih diminati kutu dibandingkan yang lain. Meskipun dengan penanganannya sama, kadar 14 itu cenderung diminati, Pak. Yang saya tahu ya. seperti itu. Ya, karena parfumnya itu, wanginya itu barangkali jadi menggoda menggoda kutu untuk datang itu barangkali. Kalau yang bilang, kalau yang yang uh, yang menyampaikan pimpinan sinatani itu kayaknya benar, tapi kalau jelas seperti itu nanti salah yang lain, ah. oh. bah... Pak. .その... Mohon maaf, mohon maaf, ujar enggak Sama-sama, Pak. Oke, terima kasih Pak Nili. Pak, aduh, Pak Beni, ada yang mau disampaikan Pak Beni? Iya, eh, Pak Neri, terima kasih memang eh, Masukan yang luar biasa juga bagi kita tim di Bulog ini memang secara penerapannya itu uh, banyak faktor ya Pak karena yang kita hadapi adalah uh, hama gitu yang hidup kadang kita survei juga udah cek juga gitu wah ini nggak ada nih gitu kan apa namanya dikasih angkutnya tapi bukan bukan berarti uh, apa ya. Uh, tidak ada gitu ya? Nah, tiba-tiba ada perkembangan hama. Kadang kita juga terima yang sudah tervakum gitu ya, sudah berkemasan. Kadang ada juga satu dua, dua karung terbakun. gitu kan? Nah, Ayo terus yang fenomena-fenomena di lapangan kan macam-macam ya, Pak? Ya, tapi nanti ini uh, masukan dari Pak Nelly ya. Nanti uh, akan kita coba uh, sharing kembali, akan kita coba mentor kembali untuk teman-teman titiknya. Kami di lapangan, intinya uh, saya terima kasih Bapak sudah diberikan masukan yang luar biasa bagi kami. Demikian Bapak. <laughs> Pak Beni, Bapak Bu yang kami hormati karena waktu juga yang membatasi kita ini sekali lagi pada para peserta ini yang luar biasa dengan kesabarannya masih bertahan di angka 500 lebih uh, mengikuti acara ini ya karena materinya menarik saya kira sekali lagi Ibu Wiwid ya luar biasa terima kasih Bu Wiwid jadi uh -huh. Pak Neli, Pak Mur dan Pak Beni Mudah-mudahan jadi amal ibadah juga, ya. Ini pertemuan kita, berbagi, sharing ilmu, dan seterusnya. Dan nanti, barangkali di closing statement oleh uh, Pak Memet Gunawan yang akan menyampaikan uh, uh, acara ini seperti apa closing statementnya. Demikian, Bapak-Ibu sekalian. Sekali lagi, terima kasih. Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan, Pak Mehmet. Bapak-Ibu sekalian, saya membiarkan dulu uh, yang mau lewat ya sponsor kita. Terima kasih banyak atas perhatian. Uh, kita mendapatkan satu pengetahuan yang luar biasa ya. Uh, kita baru menyadari bahwa begitu banyak yang mengharapkan informasi ini sehingga tadi sudah ada usul-usul yang sangat bagus bahwa uh, acara seperti ini. Uh, diminta untuk lebih sering dilakukan dan kemudian juga saya kira peserta sudah menyadari bahwa eh, kerugian akibat ini eh, sangat besar ya. Jadi mudah-mudahan bisa kita lakukan dan Sinartani Sinartani tentu saja bersedia untuk eh, melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini sesuai dengan apa yang diminta oleh eh, masyarakat petani. Bapak Ibu sekalian kita sudah mendengar bahwa kehilangan ini sangat serius ya. Tidak kita selalu berpikir bahwa kehilangan itu banyak di lapang, ternyata sesudah panen kehilangan itu bisa 10%, bahkan tadi dikatakan oleh Pak Neli bisa sampai 50% ya kalau kita tidak menanganinya dengan serius ya. Jadi menangkal hama gudang sama pentingnya dengan upaya-upaya lain di dalam produksi seperti pemupukan dan pemeliharaan. Bapak Ibu sekalian, dampaknya memang sangat merugikan, bukan hanya pemberantasan, tetapi juga kita harus menangkal. Dan bahkan semua pembicara tadi mengatakan bahwa upaya menangkal itu menjadi upaya nomor satu yang terpenting. Jadi upaya menangkal itu disampaikan tadi oleh Ibu Wiwit, 75 persen upaya kita di situ. Jadi di dalam menangkal itu juga sudah dilakukan oleh para pelaku yang terjun langsung di lapangan ternyata katanya sanitasi gudang apakah itu fogging apakah itu spraying sudah dilakukan di perusahaan-perusahaan perberasan maupun oleh bulog ya dan kemudian penggunaan pengendalian terakhir upaya terakhir yang menggunakan chemistry memang diminta untuk sangat hati-hati dan karena mempunyai bagaimanapun mempunyai dampak yang tidak baik walaupun uh, produsen dari uh, bahan aktif ini sudah melakukan dengan sebaik-baiknya sehingga sudah dikatakan bahwa itu ramah bagi lingkungan tetapi tetap ada upaya hati-hati jangan sampai menggunakannya salah tidak sesuai dengan aturan uh, yang sangat Menarik adalah tadi dikatakan bahwa eh, yang penting itu di dalam menangkal adalah bagaimana kita membuat gudang itu bersih, membuat kadar air itu rendah ya sehingga ini belum apa apa sudah bisa menangkal mengurangi kemungkinan atau peluang untuk terjadinya serangan-serangan eh, dari hama maupun dari eh, jamur dan lain-lainnya. Saya kira eh, pengalaman dari para pelaku harus kita dengar baik-baik dan menjadi pelajaran bagi semua yang mengikuti acara ini. Bapak Ibu sekalian, eh kita mendapatkan satu pelajaran yang sangat baik. Tadi dikatakan bahwa kalau soal mengikuti standar, standarnya sudah jelas definisinya seperti ini, caranya harus begini dan sebagainya. Tetapi para pelaku mengatakan bahwa ternyata untuk menghindarkan diri dari serangan kutu itu luar biasa ya. Jadi binatang kecil yang sangat kecil itu ternyata mempunyai membuat permasalahan buat kita itu lebih besar daripada binatang-binatang yang besar ya. Eh, jadi tadi sudah dikatakan bahwa menangani makhluk hidup ini memang sangat sulit ya sudah diupayakan berbagai macam cara sehingga tetapi masih ada saja kita kebobolan. Jadi dalam penanganannya, tadi juga Ibu Wiwit sudah mengatakan, Pak Beni mengatakan, Pak Neli mengatakan, Pak, -Pak Murjono mengatakan bahwa program itu harus sudah tersusun sejak awalnya. Dari mulai kita memproduksi sampai dengan menangani bagaimana menyimpan bahan-bahan pangan itu supaya tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehatnya. Dan masalah-masalah kutu itu tidak hanya kutu saja ternyata banyak masalah yang lain. Tadi disebutkan masalah tikus. Ya mudah-mudahan eh, apa yang sudah disampaikan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Dan kita diingatkan bahwa dengan adanya media yang begitu cepat memberikan informasi kepada semua orang. Jadi, berbagai macam isu negatif bisa muncul begitu cepat, bisa ditangkap orang sebegitu cepatnya, sehingga kadang-kadang kita harus menangani ini dengan sangat cepat pula dan harus belajar dengan baik dari berbagai macam uh, pertemuan seperti ini. Demikian, Bapak Ibu sekalian, saya kira luar biasa pengetahuan seperti ini tidak banyak diketahui, dan kita mudah-mudahan dengan berkali-kali mengadakan webinar seperti ini, kita di charge, diberikan input baru, dan kemudian bisa dipraktekkan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Mudah-mudahan upaya kita ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian uh, semua yang Bapak sampaikan itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sampaikan itu mendapatkan tentu saja berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-ibu sekalian, Sinartani mengucapkan terima kasih atas kerjasama ini khusus kepada BASF terima kasih dan kita menunggu kegiatan-kegiatan serupa tidak hanya dari BASF tetapi juga dari yang lain-lain Bulog saya kira mempunyai pengalaman banyak dan tadi Pak Neli mempunyai pengalaman banyak mudah-mudahan kita bisa share untuk topik-topik yang lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wit, Mas Tursun, Mas Beni, Mas Tursun, Pak Mur, Pak Kasi, Pak Kasi, Pak Bu Wiwit. Pak Beni, terima <laughs> kasih Pak Beni. Terus saya Bu Widi, ibu. Terima kasih Pak Beni, kamu. Ya, kami. Manelis bisa bagi HPnya Pak? Ya ibu, nanti saya kasih Pak Yudianto. Nanti saya kasih Pak Yudianto untuk dikirim ibu. Mas Beni, kapan-kapan ya. main ke Ngawi? <laughs> Pak Boleh, nah, boleh, boleh, boleh. Terima kasih, ya, Pak Pak Pak. terima kasih. Dapat dari Mas Mario Ngawi. Wah. <laughs> dari Ngawi nih Pak. Pengen juga ya, nih betul. ke Ngawi nih. Ya. Ayo siapa? Pak <laughs> Meme, terima kasih Pak. Iya, yeah, ditunggu Bu Wit. Yeah. Ini yeah. saya di Jakarta, nanti besok udah di Ngawi. Yeah, salam oh, buat ya. teman-teman, sukses. Terima kasih Pak. Ban. Siap. Yari semua. Bu Wit nanti biar dikirim dalam dengan Pak Yulianto. Anak buahnya Pak Wit. Kamul. iya, yeah. Ya, makasih. Ye, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

Ya, terima kasih, Pak Mehmet.